Hello, hello. Hello? Hello, Zed. Mana keluar Zed? Oh, dia keluar kat situ lah. Kau buka aku eh? Nanti mungkin ada ni nanti untuk pengurusan majlis. Testing, testing. Testing. Testing one. Testing. Testing 1 2 3. Tapi dia echo. Hello, hello, hello. Ha. Assalamualaikum. Kenapa? Testing. Testing. Terima kasih. Ni dengar. Hello, 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 hello. Percubaan 1, 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Thank you.
semua. Dan salam sejahtera kepada Bapak sekalian. Sementara kita akan mengatakan sebagai tulisannya ada beberapa perkara untuk terkenal para hadirin. Hadirin dimakan bersama-sama pertama kali pada lagu selama sepanjang program berlangsung. Sejahtera, hadirin yang dihormati sekalian, sebentar lagi program akan dimulakan. Sebelum itu, di sini ada beberapa perkara untuk perhatian para hadirin. Hadirin diingatkan untuk sentiasa meletakkan mikrofon anda dalam mod senyap sepanjang program berlangsung. Semasa sesi Q&A, para hadirin juga diingatkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum bertanya. Kehadiran pelajar akan diambil di akhir program oleh pensyarah khusus. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hadirin yang dihormati sekalian, sebentar lagi program akan dimulakan. Sebelum itu, di sini ada beberapa perkara untuk perhatian para hadirin. Hadirin diingatkan untuk sentiasa meletakkan mikrofon anda dalam mod senyap sepanjang program berlangsung. Semasa sesi Q&A, para hadirin juga diingatkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum bertanya. Kehadiran pelajar akan diambil di akhir program oleh pensyarah khusus. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hadirin yang dihormati sekalian, sebentar lagi program akan dimulakan. Sebelum itu, di sini ada beberapa perkara untuk perhatian para hadirin. Hadirin diingatkan untuk sentiasa meletakkan mikrofon anda dalam mod senyap sepanjang program berlangsung. Semasa sesi Q&A, para hadirin juga diingatkan memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum bertanya. Kehadiran pelajar akan diambil di akhir program oleh pensyarah khusus. Sekian, terima kasih. Sebelum itu di sini ada beberapa perkara untuk perhatian para hadirin.
That's 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hadirin yang dihormati sekalian, sebentar lagi program akan dimulakan. Sebelum itu, di sini ada beberapa perkara untuk perhatian para hadirin. Hadirin diingatkan untuk sentiasa meletakkan mikrofon anda dalam mood senyap sepanjang program berlangsung. Semasa sesi Q&A, para hadirin juga diingatkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum bertanya. Kehadiran pelajar akan diambil di akhir program oleh pensyarah khusus. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ia berusaha barisan pensyarah UMD yang dihormati HDC, rakan strategik HDC, seterusnya mahasiswa dan mahasiswi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam UMD cinta warisan. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah berkenan dan hidayahnya, kita telah diberikan kesejahteraan, kesihatan dan kelapangan masa untuk sama-sama hadir bagi menjayakan majlis pada hari ini. Bagi pihak majlis, saya Nurul Izzati selaku pengacara majlis petang ini ingin mengucapkan selamat datang dan setinggi-tinggi terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan dan seterusnya para hadirin sekalian yang hadir secara online ke sesi B, iaitu ceramah kerjaya dan tips industri bagi jelajah halal Malaysia, Terengganu. Lebat kemiri, pohonnya rendah, dahan terikat tali perkasa, 10 jari kami menadah, mohon berkat yang maha esa. Dijemput saudara Syafi Azri untuk memimpin bacaan doa. Majlis dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyafil anbiya wal mursalin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan majlis pada hari ini, kami memohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami, supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon kepada-Mu agar Engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Sesungguhnya pada hari ini, kami berkumpul kerana-Mu, ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbangkan buah fikiran dan menghubungkan silaturahim. Ya Allah, ya Allah, gunakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut. Serta muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga majlis kita diberkati olehnya, insyaAllah. Majlis tanpa melengahkan masa lagi diteruskan dengan segala hormat yang menjemput yang dihormati Encik Muhammad Hanafi bin Jami'at oleh Halal Development Corporation untuk menyampaikan ucapan dengan sesi pertamanya yang bertajuk Fungsi Halal Development Corporation sebagai badan peneraju industri dalam membangunkan ekosistem modal industri halal. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertamanya, kita merafakkan segala kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana di atas limpah kurnia dan inayahnya dapat kita bersama-sama pada hari ini untuk menyambut
melaksanai program Halal Talent Tour Terengganu bersama dengan pihak HDC, dengan kerjasama UMT, dan juga kita ada tetamu jemputan daripada YBU, daripada industri kita, pemain industri kita, Su Adik, yang mana nanti insyaAllah akan dikongsikan bersama-sama pada sesi-sesi yang sebentar lagi yang kita akan kongsikan bersama insyaAllah. Jadi saya Muhammad Hanafi bin Jamiat merupakan pengurus daripada Talent Development Unit ataupun unit pembangunan bakat di HDC. Kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua peserta online yang berada di YouTube dan juga Facebook yang mana sudi berkongsi bersama kita, dan insyaAllah program ini kita harapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pelajar, kepada semua alumni dan juga kepada semua mereka yang berada di atas talian, yang mana kita ada beberapa sesi yang kita akan kongsikan. Jadi untuk makluman semua, HDC kita telah dilantik sebagai industry lead body, Badan Peneraju Industri Halal ataupun ILB, yang mana kita telah dilantik sejak dari tahun 2016 sebagai Badan Peneraju Industri Halal. Jadi untuk makluman semua, di HDC kita telah pihak JPK untuk membangunkan kemahiran, yang mana kita dapat lihat pada hari ini banyak pemain, banyak student-student kita, kita ambil ambil contoh pelajar-pelajar kita, yang mana bila mana dia nak bekerja, dia tak tahu ke mana arah dia nak pergi, mana bidang yang dia nak pergi, kan. Jadi ini adalah salah satu platform sebenarnya pihak HDC sediakan kepada semua pelajar-pelajar untuk mengetahui dengan lebih lanjut just lepas ni mana mereka nak pergi, mereka nak buat dan sebagainya. Jadi untuk makluman semua, bidang halal ini merupakan salah satu bidang yang memberikan peluang kerjaya yang sangat luas, yang mana para pelajar dapat mendapatkan manfaat, di mana pelajar-pelajar dalam yang contohnya daripada food processing ataupun logistik dan sebagainya, kadang-kadang bila mereka dah habis belajar, mereka tak tahu ke mana mereka nak pergi, ya. Kadang-kadang mereka lost direction. Bila habis belajar nanti, lepas habis belajar, apa mereka nak buat, kan? Jadi sebenarnya antara perkara yang mereka boleh lihat adalah sebenarnya dalam bidang halal. Jadi bidang halal ini, menyediakan satu platform yang sangat luas, yang mana daripada pengalaman kami, daripada student-student yang mana telah masuk dalam bidang halal dan sebagainya, mereka mendapat pelbagai manfaat. Dan di antara salah satu manfaat yang mereka dapat, saya ambil contoh, ya. Ini perkara yang berlaku. Salah satu contoh yang mana student ini merupakan student daripada pelajar fakulti perundangan. Jadi student ini daripada pelajar fakulti perundangan, dia mohon kerja. Jadi bila mana dia mohon kerja, orang yang interview dia akan tanya, adik daripada jurusan mana? Jadi jurusan undang-undang, dan apa yang bezakan awak dan juga student-student yang lain? Jadi bila mana student ni dia bagi tahu, saya ada pengkhususan dalam bidang halal, saya belajar bidang halal. Jadi pengurus tadi bila mana dia tahu perkara ini, jadi dia terus ambil student itu bekerja. Jadi sebab apa? Sebab dia bagi tahu dalam masa yang terdekat ini mereka akan pergi ke arah pensijilan halal. Jadi mereka perlukan orang yang mengetahui berkenaan dengan perundangan halal, dan mereka perlukan orang ini untuk bantu mereka untuk dapatkan pensijilan halal. Itu yang pertama. Jadi kes tadi yang kedua, ini juga yang berlaku, yang mana bila mana kita, mereka ada kompetensi berkenaan dengan halal dan mereka diminta untuk bekerja, mereka ini terus ditransfer ke Singapura. Jadi ini salah satu peluang lah yang student kita dapat, yang mana student ni bila mana dia interview dan sebagainya, dia ada satu kompetensi halal dan company ini juga ada branch dekat ataupun cawangan dekat Terengganu, jadi mereka boleh pergi ke Singapura. Jadi ditawarkan oleh majikan. Jadi ini semua adalah perkara-perkara yang mana diberikan diberikan peluang yang sangat luas kepada pelajar dalam industri halal. Jadi kenapa saya perlu belajar halal? Okey. Untuk makluman semua, industri halal kita semakin berkembang, dia semakin luas. Yang mana dalam industri halal kita ada pelbagai sektor dekat dalam industri halal. Dan kalau kita cakap pasal halal, biasanya orang akan kaitkan halal ini dengan makanan sahaja. Selalunya dengan makanan. Halal saja makanan, halal saja makanan. Tetapi sebenarnya industri halal ni dia membuka peluang yang sangat luas kepada
student kita, yang mana dalam industri tersebut kita ada food manufacturing, kita ada food services, kita ada logistik, kemudian kita ada pharmaceutical, kita ada kosmetik dan sebagainya. Jadi bila mana student ini dia tahu berkenaan dengan kompetensi halal, dia boleh pergi ke mana-mana bidang yang dia nak pergi. Dan juga ini adalah value added. Saya ambil contoh, kalau kita ada satu student yang dia belajar dalam bidang logistik contohnya. Jadi bila mana dia ada additional value added dalam bidang halal, itu yang membezakan dengan yang lain. Ini sangat-sangat pentinglah pada saya, pada student pada masa kini, bila mana dia kena bersaing dengan rakan-rakan lain, kemudian dengan keadaan ekonomi sekarang ini, kita dilanda pandemik COVID-19 dan sebagainya. Jadi ini adalah salah satu platform yang mana platform ini akan membantu pelajar-pelajar untuk mengetahui dengan lebih lanjut bidang halal dan mereka boleh ambil training ataupun kursus dalam bidang halal. Jadi saya yakin pihak UMT telah melakukan yang terbaik, pelbagai perkara yang UMT telah lakukan, dan baru-baru ini kita dah bekerjasama dengan pihak UMT. Pihak HDC dan UMT bekerjasama untuk kita bangunkan pusat latihan SLDN, sistem latihan dual learner. Untuk siapa ni? Kita nak bantu student juga. Jadi maksudnya student dilengkapkan dengan pengetahuan praktikal. Itu yang pertama. Yang kedua juga, kita ada kerjasama dari segi bidang latihan dan sebagainya. Kita ada halal executive program yang saya yakin student daripada UMT juga dah bersama dengan HDC untuk join training ni. Jadi ini adalah perkara-perkara yang sebenarnya membantu, dan lecturer-lecturer, student semua, adik-adik semua sebenarnya banyak berkorban, yang mana bagaimana kita nak bantu student-student ni supaya bila habis belajar tu dapat kerja. Kadang-kadang tak habis belajar lagi orang dah bekerja dah. Jadi kita nak student-student yang macam gini. Ya, maksudnya dia competent, dia mengikut kehendak industri. Kita tak nak jadi isu yang mana satu hari nanti, yang mana dulu ada satu captain industri, bila mana saya bersembang dengan dia, dia highlight satu perkara. Dia cakap, okay, saya ada satu student daripada Singapore yang saya dah interview, dan juga saya ada satu student daripada Malaysia. Dia nampak dua student dengan kompetensi dan knowledge yang berbeza, kemahiran yang berbeza, pengetahuan yang berbeza, yang mana student daripada Singapore dilihat sangat competent, sangat tahu berkenaan dengan industri berbanding student daripada Malaysia. Jadi kadang-kadang student Malaysia ni nak cakap English pun kadang-kadang ada masalah. So jadi maksudnya ada masalah communication satu, kemudian masalah pengetahuan industri dan masalah kompetensi. Jadi ini adalah salah satu perkara yang sebenarnya bila mana kita sebagai student, kita kena ambil berat perkara ini, dan kita sebagai student kita kena tahu ya, apa yang perlu kita lengkapkan. Jadi sebab itu training-training yang diberikan, pengetahuan-pengetahuan dan kemahiran-kemahiran yang diberikan kepada pelajar, kita kena ambil maklum dan kita kena prepare ourselves untuk menghadapi industri di luar sana. Jadi ini adalah perkara yang sangat-sangat penting sebagai pelajar. Dan saya ingin tekankan di sini, pengetahuan industri itu bukanlah maksudnya student tu dia kena pergi dekat kilang ataupun mana-mana tempat, lepas tu dia terus cakap saya nak kerja dekat sini. Bukan macam tu ya, maksudnya dalam masa belajar yang kita ada sekarang ini, kita ambil tahu, contohnya dalam bidang halal, saya ambil contoh bidang halal, kita ada Malaysia Standard, kemudian kita ada manual persijilan halal, kita ada beberapa dokumen-dokumen lain. Jadi perkara-perkara ini kalau kita ambil tahu, at least ia dapat membantu, sedikit sebanyak dapat membantu pelajar supaya mereka ini tahu apa keperluan-keperluan industri. Dan contohnya benda yang paling basic sekali, skim persijilan halal dekat JAKIM, ada berapa banyak skim persijilan, dan apa company yang boleh apply, apa company yang tak boleh apply. Jadi benda-benda yang macam ni adalah benda yang basic. Jadi sebagai student kalau kita ambil tahu, kalau majikan tanya, kita boleh jawab perkara-perkara ini dengan baik. Jadi kita harapkan bahawa pelajar-pelajar daripada UMT, dan saya yakinlah pelajar daripada UMT ni semuanya berkualiti, dan kita harapkan bahawa pelajar-pelajar dilengkapkan dengan pengetahuan-pengetahuan ini, insyaAllah. Dan kita di HDC, di mana kita selain daripada menjalankan program-program yang bersifat ceramah kejayaan dan sebagainya, ada beberapa perkara lagi yang kita bangunkan. Contohnya kalau di luar sana pernah dengar sijil kemahiran Malaysia,
di luar sana pernah dengar berkenaan dengan upskilling, reskilling. Jadi ini adalah perkara-perkara yang dilakukan oleh HDC untuk membantu pembangunan modal insan. Jadi hari ini apa yang dilakukan oleh pihak kerajaan, apa yang dilakukan oleh HDC agensi, sebagai salah satu agensi kerajaan adalah untuk membantu memastikan bahawa kita dapat mengeluarkan modal insan kelas pertama. Sebab kita tahu persijilan halal Malaysia merupakan persijilan halal yang menjadi satu benchmark ataupun kayu ukur berbanding dengan persijilan-persijilan yang lain di peringkat global. Jadi kalau kita tengok bila mana kita, bahagian standard kita, kita menjadi satu benchmark. Di bahagian-bahagian lain, contohnya talent dan sebagainya, menjadi juga satu benchmark. Sebab itu kalau saya kata dekat sini, kalaulah kita boleh kata student yang tahu pasal halal ini, mereka merupakan specialist di luar sana. Mereka ditawarkan dengan gaji yang agak lumayan dan juga mereka ditawarkan dengan pelbagai insentif-insentif yang lain. Tapi bila mana kita nak jadi student yang macam itu, jadi kita kena tahulah apa yang kita nak buat. Ya, macam mana kita nak sampai ke tahap tu. Dan saya yakin bila mana kita nak pergi ke arah itu, kita tak boleh terus tiba-tiba kita kata nak jadi saya nak gaji RM10,000 dan sebagainya. Nanti kita akan kupas di sesi yang kedua, yang mana kita akan cerita apa sebenarnya yang student nak dan apa sebenarnya yang industri nak. Jadi ya, ini adalah sesi yang sangat penting sebab kita tak nak ada mismatch di antara student dan industri expectation. Kita nak expectation daripada student dan juga industri, dia boleh link. Dan sebab itu bila industri nak student, dia nak student yang macam ni. Dan saya sebagai student, saya nak macam ni. Tapi bila kita nak macam ni, nak ada satu kompetensi yang kita kena comply lah. Jadi maksudnya kita kena ada dekat expectation tersebut. Dan yang terakhir sekali, kami di HDC, kita ada bangunkan beberapa program. Contohnya, kita ada bangunkan community of practice. Community of practice ini, kita akan tawarkan kepada semua student di online, sila register hkc.hdcglobal.com. Ini adalah salah satu platform Halal Knowledge Center yang mana kita sediakan untuk student-student, mereka boleh berdaftar sebagai community of practice. Maksudnya apa? Maksudnya bila mana kita dah daftar dalam community of practice, ya, kita dah boleh jadi dalam salah satu community dalam bidang halal, dan juga kita akan move towards ke arah talent, expert dan juga professional. Sebab industri halal pada masa akan datang, kita nak lahirkan lebih ramai talent, kita nak lahirkan lebih ramai expert dan juga professional. Jadi untuk sampai ke tahap itu, ini adalah peluang platform yang kita sediakan kepada pelajar-pelajar, yang mana student boleh berdaftar dekat dalam platform tersebut, kemudian boleh membuat profiling mereka sendiri dan mereka boleh mengukur kompetensi apa yang mereka kurang dan sebagainya. Dan perkara bila mana kompetensi kita tahu kurang dekat sini, lebih dekat sini dan sebagainya, kita boleh tengok training apa yang sesuai untuk kita dan sebagainya. Jadi ini adalah platform-platform yang kita sediakan untuk student-student yang berdaftar. Kemudian kita juga ada another platform yang mana kita panggil Halal Integrated Platform, di mana nanti di hujung program nanti saya minta semua orang di online minta tolong stay, duduk, jangan ke mana-mana, stay online, yang mana nanti kita akan bagi tahu macam mana cara nak daftar, ya, sama ada dari segi online, dari segi Halal Talent kita punya Knowledge Center ataupun Halal Integrated Platform. Jadi insyaAllah kita harapkan semua dapat duduk dan dengar apa yang kita nak sampaikan, sebab ini daripada industri, untuk student juga, untuk anda semua, bukan untuk kami tapi untuk anda semua, sebab kita nak pastikan student bersedia bila habis belajar nanti, okey, saya dah tahu dah apa saya nak buat. Itu yang kita harapkan insyaAllah. Jadi kita ada beberapa sesi nanti yang kita akan buat bersama, dan sesi yang terakhir pun saya nampak kita ada panggil alumni daripada UMT untuk berkongsi pengalaman daripada industri sendiri. Maksudnya dah habis belajar, dah masuk dekat industri, jadi apa yang mereka buat, apa yang berlaku. Jadi kita ada, ini yang perkara yang sangat menarik, kita ada expectation dan realitinya macam mana. Jadi insyaAllah kita harapkan program-program yang kita bangunkan, program-program yang kita lakukan dapat memberikan manfaat kepada semua, dan program ini akan memberikan nilai tambah yang baik kepada semua student, kepada semua participant yang menyertai secara online insyaAllah. Jadi saya tak nak melengahkan masa lagi, jadi kita nak bersedia untuk forum kita yang kedua.
Jadi kita minta semua pelajar untuk tunggu. Hari kita akan panggil semua panel kita untuk mulakan sesi kita yang kedua, insyaAllah. Jadi saya serahkan semula majlis saya kepada Tuan Pengurus Majlis. Okey, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Hanafi di atas ucapan yang menarik itu tadi. Tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita teruskan dengan sesi kedua kita, iaitu peluang dan kerjaya dalam industri halal. Di sini kita ada tiga panel yang akan menyertai Encik Muhammad Hanafi, iaitu yang pertama, Encik Engku Muhammad Hairul Nizam. Beliau merupakan pengurus pembangunan penyelidikan daripada Yayasan Pembangunan Usahawan. Panel kita yang kedua iaitu Puan Syukria Abdul Ghaffar. Beliau merupakan pengarah urusan juga bagi adik SU Resources Sedian Berhad. Dan panel ketiga tak lain tak bukan Encik Muhammad Ikram Hakim bin Muhammad Razi. Beliau merupakan penolong pesuruh cahaya penguatkuasaan dan pemantauan Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita mempersilakan para panel kita. Okey, kita tunggu sebentar. Sementara kita tunggu panel kita yang lain akan bersama dengan kita. Okey, jadi sebelum itu mungkin bersama dengan saya, Tunggu Hairul Nizam dan juga Puan Syukriah, okay, daripada Adik Su. Jadi sebelum itu mungkin kita boleh berkenalan dulu dengan panel-panel kita. Sementara kita tunggu seorang lagi panel daripada Jabatan Agama Islam Terengganu, Hairul Islam Terengganu. Jadi sebelum itu boleh tak minta Engku perkenalkan diri Engku? Jadi sekarang ni Engku sebagai apa dan di bawah organisasi mana? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Hanafi. Sebagaimana yang dimaklumkan tadi lah, nama saya Engku Muhammad Hairul Nizam daripada Yayasan Pembangunan Usahawan Terengganu. Satu badan ada agensi di bawah kerajaan negeri yang mana kita memang memfokuskan untuk tibaan usahawan. Jadi bila sebut pasal halal ni, automatik relate secara langsung sebenarnya dengan usahawan, dan kami juga ada KPI kami sendiri untuk bangunkan halal di Terengganu lah. Saya bertugas di bahagian pembangunan usahawan, yang mana bahagian pembangunan usahawan ni kita mengumpul data usahawan juga yang aktif di Terengganu. Data ini kita gunakan untuk kita tengok apa bantuan-bantuan yang sesuai pada mereka. Dan pada masa yang sama juga, bahagian pembangunan usahawan ini untuk kita beri khusus-khusus yang sesuai kepada usahawan-usahawan di Terengganu ini. Jadi selain daripada itu, kita ada juga lah bahagian-bahagian lain seperti pembiayaan, business development, product development dan sebagainya. Pasal halal ni dia boleh dikatakan besar kan, A to Z kan. Jadi buat EU, halal ni memang kami antara benda yang kami fokuskan, insyaAllah. Okey, terima kasih. Kita ucapkan kepada Engku. Jadi boleh tak Puan Syukriah kita minta perkenalkan, sebab tadi Puan Syukriah bagi tahu saya Puan daripada alumni UMT. Jadi mungkin Puan Syukriah boleh ceritakan sikit atas belakang, insyaAllah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Syukriah Yudhi Abdul Ghaffar, merupakan pengarah pusat syarikat Adik SU Resources Sedian Berhad. Kami menggunakan produk sauce dan paste dengan jenama Adik SU, dan juga saya juga merupakan pengilang untuk produk ini. So kami membuka ruang kepada
mana-mana usahawan yang ingin membuat kuliah bagi produk berasaskan soft dan taste, ya. Dan saya memang alumni UMT, tapi bidang saya saya sains fizik, fizik apa, tak ingat dah. Fizik silaturahim, saya fizik silaturahim. Tapi bidang tu agak berbeza sebenarnya. Macam mana saya boleh terjebak dalam food industry? So, memang bidang food ni satu benda yang baru dalam dalam hidup saya. Kira saya buat apa, saya hubungkan company Adik Resources ni tahun 2014 dengan dengan apa, produk sos dan taste, 6 produk masa tu. Dan saya cuba orang kata work hard untuk dapatkan halal. Saya tubuhkan company 2014 April, 2015 April saya dapat halal. Alhamdulillah dapat certification halal. Dan dalam apa, industri player untuk makanan, CJ Hadar adalah satu CJ yang untuk kita sebagai satu batu loncatan untuk kita apa, besarkan market kita. So, untuk saya, industri halal adalah industri yang apa, yang sangat sangat diperlukanlah. Lebih lagi pada pelajar yang yang apa, mengambil bidang industri halal. So, kami dengan banyak ruang dan peluang di luar sana yang nanti cuma bagaimana cara kamu menghadapi bodoh ke dan apa, mendapat. Jadi Puan Syukriah, nanti minta tolong simpan sikit, jangan bagi tahu semua, nanti kan habis pula sesi kita pada hari ini, insyaAllah. Saya terima sebab saya berjumpa dengan apa, saya alumni MT. Okey, insyaAllah. Jadi kita dapat lihat macam mana orang yang berjaya daripada UMT yang sekarang dah jadi apa, Chief Executive Officer, CEO kepada syarikat Adik Su, syarikat sendiri Puan, ya. InsyaAllah. Jadi ini adalah salah satu perkara yang sangat-sangat saya rasa peluang yang student boleh ambil lah untuk pergi lebih jauh, insyaAllah. Jadi sementara menunggu panel kita yang lain, insyaAllah kita akan mulakan dulu sesi kita pada hari ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya nak jemput Alhamdulillah Ustaz kita dah sampai. Ustaz Ikram kita, silakan. InsyaAllah. Jadi baiklah, untuk sesi pada hari ini yang mana kita bercerita berkenaan dengan ceramah kerjaya. Jadi dalam industri halal ni, apa yang saya boleh pergi, mana saya boleh pergi, apa yang saya boleh jadi, berapa besar sebenarnya industri halal ni, dan bila saya habis belajar saya nak ke mana dan sebagainya, macam saya bagi tahu tadi. Jadi hari ini kita datangkan tiga panel yang sangat-sangat hebat. Kita ada daripada Jabatan Agama Islam, Ahli Ehwal Islam daripada Terengganu, kita ada daripada YPU Engku Khairul Nizam, dan juga kita ada daripada Adik Su, CEO. Okey, Puan Syukriah. Jadi pada hari ini apa yang kita nak buat adalah kita nak tanya panel-panel kita sebenarnya industri halal ni macam mana, kan, lepas habis ni nak pergi ke mana dan sebagainya. Dan untuk makluman semua, industri halal ni jumlah ekspor industri halal, import dan ekspor, jumlah trade industri halal sebanyak 2.3 trilion, sangat luas, dan population Muslim dalam dunia ini semakin bertambah, dan kita expect pada tahun 2025-2030 population itu akan semakin bertambah. Jadi bila mana populasi Muslim semakin bertambah, awareness dalam industri halal semakin bertambah, dan kita sebagai orang Muslim of course mestilah kita akan ambil perkara-perkara yang halal, makanan yang halal dan sebagainya. Tetapi halal ini terhad kepada satu bidang, dia banyak bidang. Jadi kan, mana kita lihat satu negeri yang saya rasa sangat banyak. Jadi kita bersama dengan kita Ustaz untuk berbincang dengan lebih lanjut. Jadi kita nak tahu Ustaz, di Terengganu ni berapa banyak sebenarnya syarikat yang dapat perizinan halal? Dan bila syarikat ini dapat perizinan halal, adakah jumlah ni daripada tahun lepas sampai ke tahun ini berkurang disebabkan pandemik COVID-19? Jadi boleh tak Ustaz cerita sikit? Dan kadang-kadang kan orang cakap sijil halal ni susah, sijil halal ni mahal.
Selalu industry player dia ada satu perception yang macam tu. Jadi boleh tak Ustaz ceritakan sedikit bagaimana sebenarnya industri halal ni dan sejauh mana sebenarnya kesusahan industri kita nak apa apply sijil halal ni. Silakan Ustaz Ikram. Terima kasih Tuan Moderator, Cik Hanafi, rakan panel, Yang Mulia Kun Nizam dan juga Kak Su dan adik Su. Untuk soalan yang moderator sebutkan tadi, yang pertamanya dari segi perkembangan persijilan halal di Terengganu sekarang ni, kalau ikut graf ni kita akan tengok semakin lama semakin meningkat lah, walaupun perlahan, tapi dari semasa ke semasa, dari tahun ke tahun akan meningkat naik lah, walaupun tak banyak dari segi peratusan dia. Cuma bergantung pada akibat wabak baru ni, saya rasa bukan sahaja pengusaha ataupun pemegang sijil halal sahaja, semua usahawan dalam pelbagai industri pun mengalami kemerosotan lah, dari segi ekonomi dan juga peluang perniagaan. Tapi bila selepas PKP 2.0 baru ni, kami tengok banyak dah yang kembali untuk buka balik perniagaan, dan juga yang dah lama mati sijil pun dah renew kembali, dah macam nak set up balik. Yang tu yang pertama. Untuk yang kedua, dari segi orang kata stigma pemohon yang belum pernah memohon, yang menyatakan bahawa fakta mohon sijil halal ni satu benda yang susah, satu benda yang mahal, satu benda yang banyak kerja yang perlu dibuat. Sebenarnya yang tu kena tanya orang yang dah pernah dapat sijil halal. Kadang-kadang bila kita tanya yang belum pernah, dia dapat maklumat yang salah. Sebagaimana yang Cik Hanafi beritahu sebelum ni, pengetahuan tu, knowledge tu, maklumat tu daripada sumber yang betul, dan juga kena rujuk kepada orang yang sepatutnya. Kadang-kadang dia cakap itu ni kena ubah, itu kena ubah ini, tapi bila kita pergi audit, sebenarnya yang tak perlu ubah tu tak payah ubah pun sebenarnya, tapi dia dah ubah dan dia dah ambil kos yang terlalu banyak, terlalu tinggi. Bagi kita rasanya yang tu kita boleh ikut spek, tapi masih lagi ada budi bicara lah. Yang penting ikut spek tu paling minima, dan juga kita pun tengok kepada industri sebenarnya. Tapi ikut spek tu kita stick lah kepada tu. Cuma kita tidaklah terlalu yang ni kena tukar macam ni, yang kena tukar macam ni, tak. Yang keduanya dari segi cakap lambat permohonan sijil halal lambat, yang tu bergantung kepada komitmen masing-masing sebenarnya, bergantung pada komitmen pemohon. Dia lambat tu atas dia, kalau dia sendiri yang lambat, kita pun tak boleh nak tolong. Kalau semua lengkap, semua tak ada masalah dari segi dokumentasi, dari segi pemeriksaan audit pun okey, kita nak pergi pun tak ada penangguhan apa semua, dalam masa sebulan insya-Allah antara 30 hingga 60 hari lah kalau untuk di Terengganu. Setakat saja dulu. Okey, terima kasih kepada Ustaz Ikram. Jadi maksudnya Ustaz, saya dapat simpulkan sebenarnya selepas pandemik COVID-19 ni, sebenarnya jumlah permohonan dah semakin meningkat. Dan adakah syarikat usahawan-usahawan kita dah start balik run balik bisnes dia? Jadi maksudnya sebenarnya ini adalah peluang kepada pelajar-pelajar kita, sebab bila mana dah ada banyak industri di luar sana dan industri yang daripada halal, jadi kita dapat lihat sebenarnya industri-industri inilah yang akan menempatkan semua pelajar dekat industri ni. Jadi insyaAllah kita doakan supaya negara Malaysia, negeri Terengganu akan sentiasa terus maju, dan insyaAllah kita harapkan supaya industri halal dekat Terengganu ni terus berkembang dan permohonan sijil halal daripada usahawan-usahawan kita semakin meningkat. Jadi kita nampak ada peningkatan. Cuma saya rasa semalam saya dimaklumkan di Terengganu ada dalam 248 syarikat yang mendapat persijilan halal, dan saya rasa jumlah ini
kalau berbanding dengan jumlah keseluruhan usahawan dan sebagainya, macam terlalu sedikit. Bila saya berbincang dengan engku, jadi jumlah ni macam terlalu sedikit. Jadi sebenarnya kita nak tahu engku, apa kenapa benda ni berlaku? Apa sebabnya? Dan adakah kesedaran daripada usahawan-usahawan di Terengganu? Kita khususkan usahawan Terengganu lah sebab kita kat Terengganu sekarang ni, berkenaan dengan persijilan halal ni masih rendah. Adakah disebabkan oleh macam tadi ustaz kata tak susah pun, senang. Tapi kenapa benda ni berlaku? Jadi minta tolong engkau boleh tak kupaskan perkara ini, kenapa usahawan-usahawan kita susah dan apa sebenarnya tahap kita punya, saya boleh kata kita punya tahap kesedaran lah. InsyaAllah. Silakan engkau. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cik Anafi. Kalau ikutkan kita ni Terengganu iman. Darul iman. Jadi tipulah kalau kita kata kesedaran tentang halal ni tak ada. Bagi saya sebenarnya apabila kita bergaul, apabila kita menerima usahawan-usahawan datang ke YPU sangat ramai, saya boleh rumuskan sebenarnya kesedaran tu ada. Tapi kesedaran tidak akan bawa ke mana. Contohnya kita orang Islam, kita sedar sembahyang itu wajib. Kita sedar tak boleh menipu, tapi kita tetap buat menipu itu. Kita tetap malas contohnya untuk mengawalkan sembahyang. Jadi it's really not about kesedaran bagi saya. Kalau kita sebut halal, memang semua tahu, memang tak nak makan benda tak halal. Tapi halal ini ada dua kalau kita tengok secara teknikalnya. Satunya ialah halal yang dari segi makanannya, ingredientnya halal ke, kalau ada ayam atau dagingnya sembelih ke tidak. Tapi apabila kita bercakap tentang persijilan halal, yang mana di Malaysia ini persijilan halal ini bukan hanya di Malaysia, kalau kita kata JAKIM ni satu dunia kejar. Satu dunia kalau dengar persijilan halal JAKIM, maka orang-orang Islam kata okey, confirm bagus. Kalau tengok di New Zealand, di Australia, semua nak persijilan halal kita. Jadi bila it comes to persijilan halal ini, yang mana maksud halal itu dia lebih meluas. Kalau kita baca Quran pun dia tak ada kata halal saja. Dia masuk into isu halalan toyiban dan sebagainya, yang mana JAKIM dah kaji benda-benda tu. Maknanya kalau halal saja dan it kotor, tak guna juga. Kalau halal saja but the way we prepare the things tu tak betul, tak guna juga. Jadi kesedaran yang ini ni yang sangat-sangat rendah. Kenapa rendah? Berbalik pada apa yang Ustaz maklum tadilah. Kerana mendengar info-info daripada orang yang tak betul. Mendengar, lebih suka dengar-dengar netizen bercerita viral-viral ni. Oh susah nak dapat halal. Halal ni ambil masa yang lama. Halal ni kalau tak ada pun tak apa. So benda-benda ini yang membuatkan menjadi satu halangan. So kita nak buang blok atau halangan inilah. Jadi kalau saya tengok pun, apabila kita menerima kunjungan daripada usahawan yang bertanya, saya tanya balik tau, apa masalah mereka? Satu, benda-benda kecil je, macam yang Ustaz kata tadi. Dia kata susah, dia kata mahal, dia kata ambil masa yang terlalu lama kan. Tapi bagi kami, kami cuba sedarkan dia, first you need to have the intention nak halal itu. Kemudian kita perlu buat satu timeline. Halal ini bukan maksudnya you nak minta hari ni, esok you terus dapat. Katakanlah you don't have the source, you kurang duit contohnya kerana you tak ada lagi alat-alat, you tak cat cantik apa ni, perlu epoxy atau apa semua, longkang tak betul. Bukankah kita boleh buat timeline? Cukup 3 bulan duit cukup untuk buat longkang, buat longkang dulu. Cukup 3 bulan lagi kita boleh buat epoxy, catkan semua, buatlah itu dulu. So maybe intuition akan dapat. Itu yang kita nak sebenarnya, maksud kesedaran itu. Jadi secara amnya kesedaran ada, tapi apa yang you perlu buat bila you sedar? You tak boleh just enlighten sedar and duduk diam. So you kena kejar benda tu and fikir jalan untuk buat, untuk dapat halal tu. Jadi yang ni kurang. Dan ada satu lagi sentimen di Terengganu ni kalau saya tengok, mereka memang, saya rasa bukan di Terengganu sajalah, tapi saya cakap untuk Terengganu, kadang-kadang ada orang kata suka menyalahkan agensi, suka menyalahkan kerajaan. Kalau dalam kes YPU contohnya, saya offer pada dia, saya sendiri, saya kata okay, kalau you nak buat halal, tak apa, you tak payah mohon lagi pun,
saya akan tolong pasal kita punya Jabatan Agama dan kita punya Jabat Kesihatan Terengganu ni, kita boleh pergi dulu tengok, tolong sketch-sketch lebih kurang. Okay, you buat dulu. Lepas tu barulah mohon. We can do that. Jadi nak apa lagi? Dah dimanjakan, dah diberi bantal, you tunduk je tidur pun tak nak lagi kan. So benda-benda tu lah yang kadang-kadang saya tengok. Kesedaran, kalau tanya tadi jawapan dia, yes, sedar. Tapi sekarang ni dah bukan malung sedarkan lagi dah untuk bangkit buat sesuatu itu. Jadi berkait dengan halal ni, 248 orang Darul Iman Terengganu, something yang memang memalukan lah. Dan sebenarnya pengguna juga memainkan peranan yang penting. Kerana saya tengok ramai pengguna yang ambil jalan alah, orang Melayu buat mestilah halal. Jadi dia tak tengok bersih. Kalau kita pergi ke warung, kita tengok tak dekat belakang dia. Tengok saya, amalan saya, saya pergi ke warung, saya pergi ke restoran atau ke McDonald's ke mana ke, saya nak tengok dalam dapur dia. Mana-mana, kalau kita lah sebagai lelaki, banyak warung yang kita duduk minum kopi tu, kalau kita punya rumah, wife kita punya dapur macam kat kedai kopi tu, makin hamun kita kat wife kita. Tapi kat kedai kopi kita minum, kita kata bersih, kita kata halal. Tak logik. So this is mentality yang dah tak betul. Kalaulah kita pengguna, kita nak dia orang bersih, kita nak dia orang ada halal, memang dia orang akan ambil halal itu. Persijilah halal. Tapi apabila kita pengguna pun buat de, buat relax saja, kita kata ah tak apa, terus minum kat situ. So dia orang tak kisahlah. Why do we need halal? People are still coming to our store. Ramai pula tu, kan? Jadi benda-benda ni saya serulah, maknanya pengguna pun kena sama-samalah. Bila kita pergi overseas, pandai pula kita check sini halal ke tak, situ halal ke tak. Di Malaysia pun sama. Kadang-kadang orang Cina, non-Muslim lah, non-Muslim punya kedai tu yang dapat persijilan halal tu, lagi halalan toyiban daripada warung yang kotor ada tikus besar kat belakang. Jadi kita dah salah tu, kita menghalalkan benda yang tak halal sangat dah tu. Kita tak sedar. Kita cakap je pandai kadang-kadang. BMF semua kan. So we want to go further than that. Kita nak Terengganu jadi Darul Iman yang betul-betul beriman, kerana sebahagian daripada iman itu adalah kebersihan, dan kebersihan itu adalah sebahagian daripada mendapatkan persijilan halal. Wallahualam. Terima kasih. Terima kasih. Yang menarik tagline dia. Yes, kebersihan itu separuh daripada iman dan kebersihan itu merupakan separuh daripada persijilan halal. Teguh. Okay, baiklah. Terima kasih engkau datang kupasal sebentar tadi. Jadi nanti kita akan pergi dengan lebih lanjut. Apakah keperluan tenaga mahir nanti sekejap lagi? Kenapa perkara ini berlaku dan apa keperluannya? Tapi sebelum tu, kita dah jemput Puan Syukriah kita dekat sini. Jadi Puan, saya nak tanya satu soalan Puan. Jadi kita, saya rasa platform petang ni ramai student kita. Jadi saya nak tahu Puan, apakah jurang kemahiran ataupun skill ataupun kompetensi yang perlu ada, yang perlu ada pada pelajar graduan lepasan universiti ni, yang mana industri melihat perkara ini dan mereka nak perkara ini daripada pelajar. Jadi apa yang berlaku? Sebab dulu bila mana saya bagi ceramah kejayaan dan sebagainya, bila kita tanya dengan pelajar, pelajar nak macam mana? Ada isu yang mana pelajar, ni saya tak salahkan semua pelajar, bukan semua pelajar macam tu, tapi saya pun dulu pernah belajar. Jadi kita ada expectation. Jadi mana kita harapkan supaya bila kita start kerja, kita akan mula dengan satu gaji yang besar. Bila kita start kerja, kita akan mulakan dengan kalau boleh office tu dekat sebelah, kalau boleh ada allowance dan sebagainya. Saya kalau boleh nak ada kereta sendiri kononnya. Jadi benda-benda ni kita, ini adalah persepsi ataupun expectation kita sebagai pelajar. Dan bila mana kita bekerja, kita expect kita kerja di suasana yang berekon dan sebagainya. Ini satu perkara expectation. Dan bila mana kita tengok expectation ini dengan kita bandingkan pula dengan kompetensi. Jadi apa sebenarnya yang industri nak? Apa sebenarnya yang industri lihat? Ya, kenapa ada begitu besar jurang? Kadang-kadang kita tengok lambatkan mahasiswa. Mahasiswa susah nak dapat kerja dan sebagainya. Ya, semakin hari semakin meningkat. Dan lebih-lebih lagi isu pandemik COVID-19 ni. Kan, company banyak yang terpaksa tutup dan sebagainya. Jadi, boleh tak Puan sharekan bersama dengan kita apa sebenarnya yang berlaku? Jurang kompetensi tu di mana? Okey, silakan Puan. Terima kasih. Untuk saya lah sebagai
memang aku bagi biasanya saya akan dulu untuk staff yang akan masuk. Okay, saya cerita kat adik-adik adik-adik especially alumni apa UMT. Kebanyakan yang datang jumpa dengan saya yang fresh graduate ni, dia akan letak standard gaji dia. So bila you datang ke IKS lah, contoh IKS lah. So you dah letak dah you punya standard gaji you. Satu. Bila tanya experience you, tak ada. Ada experience? Tak ada. Fresh. You ada tak? Especially sebab benda-benda ni pengalaman kerja. Masa you cuti SEM ke, saya akan tanya. Sebab selalunya fresh graduate ni, dia selalu syllabus dia masa belajar, dia akan apply dekat tempat kerja. Itu perkara yang saya selalu bila berbincang dengan pensyarah yang datang untuk lawatan intern, saya minta intern tu lama sedikit, tempoh yang lama. Sebab sebenarnya adik-adik apa yang kamu belajar tu, dia tak sama dengan industri. Tapi knowledge kamu macam macam untuk food tech, kamu memang akan tahu banyak-banyak-banyaklah dari segi food regulation apa semua untuk halal. Yang sekarang ni intern nak masuk kat saya tanya, awak ada tak ambil executive halal ke sertifikat? Saya dah mula bertanya benda tu. Sebab saya tahu bila you ada dengan package tu, you datang praktikal tempat saya, senang untuk saya nak guide. Senang nak, kamu pun senang nak buat kerja dekat dia buat latihanlah praktikal tempat saya. So kat sini sebenarnya, dekat sini apa yang industri nak, kita nak pelajar yang dikeluarkan oleh IPTA, dia student yang boleh bekerja. Dan saya naklah kalau boleh letak ke tepi dulu demand gaji you, and then you letak you punya kelebihan you, especially you datang apply untuk company yang macam kita kan, company produk makanan, you mesti ada package yang sesuatu yang macam food, ada base food punya food education, food dan halal especially, semua-semua macam tu, senang. So saya kadang-kadang so saya kadang-kadang saya banyak buat guide staff untuk start guide staff ataupun pelajar masa intern, kita buat macam ni. Halal ni perkara yang bukan kata sekaja masa penyediaan saja. Semua all the process and documentation. Dokumen pun perlu kena maintain apa semua. So kat sini saya yang pertama saya memang nak ni, dan dia orang boleh berkebolehan untuk bekerja. Kebanyakan yang especially yang menceburi yang datang interview untuk food ni, dia orang expect dia orang duduk dalam bilik aircon, duduk buat kerja ialah bos-bos kan. So post you executive halal kan, no. Saya suka kalau boleh nak letak dia orang kat belakang dulu, pasal longkang dulu, sebab itulah sebenarnya. Itu kerja you, bukan you kena tahu the flow kan. Sebelum keluar kat sini macam ni. Proses daripada start penerimaan macam mana. Tapi kadang-kadang saya tengok benda ni tak berlaku. Mungkin mature. Kita punya student sekarang ni lambat mature tau. Lambat mature saya tengok. Okay. Saya pun daripada student macam korang. So saya nak benda tu lah daripada adik-adik kat depan sana yang ambil halal ni. You kena ada inisiatif sendiri pun sama. Tak perlulah nak ni. Kadang-kadang bila you masuk mencuri bidang pekerjaan, tak semuanya bos yang suruh okay gini. You memang ada skop tugas you. Tapi you kena ada inisiatif diri. Okay. Persaingan dia sangat besar sebenarnya. Saya memang, untuk saya, contoh sekarang ni di kilang saya memang sedang latih seorang eksekutif halal untuk kilang saya memang dah halal. Kita ke arah HACCP standard. So which is memang kita perlu full concentrate lah kira untuk HACCP standard dan dalam masa yang sama untuk halal. Halal pun kami sedang upgrade daripada 6 produk halal untuk tahun pertama. Cik Ikram mungkin tahulah adik semua besar selalu je aki pintas dengan
dengan pejabat agama. Semacam lepas tu tahun kedua kami kami renew halal 22 produk, dan yang baru kami dalam proses untuk audit 68 produk. So dekat sini kita memang memerlukan banyak documentation dan bahan-bahan pun kita makin banyak supplier, banyak perkara lah untuk halal. So saya memang memerlukan untuk industri halal, kita kena yang apa, fresh graduate yang boleh bekerja lah, yang boleh bekerja. Okay, terima kasih Puan Syukria. Jadi maksudnya dekat sini tak adalah sampai cuci longkang tu Puan kan, tapi maksudnya kita nak bagi tahu pada pelajar-pelajar kita bahawa bila mana kita di alam pekerjaan, dia tidaklah seindah yang mana kita kata nak duduk bilik aircon sahaja. Dia bukan macam tu. Dalam pekerjaan ni dia ada banyak department dan sebagainya. Dia ada dekat back end, front end dan sebagainya. Jadi banyak sebenarnya. Dan perkara ini saya rasa sebagai, sebab saya dulu juga bermula daripada industri, jadi kita tak ada terus-terus kerja, kita akan terus dapat level manager. Kita tak ada terus dapat general manager dan sebagainya. Kita akan mula daripada bawah. Kita belajar. Dan daripada pembelajaran inilah yang menjadikan kita seseorang yang expert di masa akan datang. Jadi sebab kita perlukan perkara-perkara ini. Dan saya faham apa yang Puan nak sampaikan. InsyaAllah kita harapkan supaya student kita dah prepare mental. Kita tak nak nanti bila masuk industri terkejut dengan perkara-perkara ini. Sebab bila mana duduk dalam industri halal, dia ada banyak perkara. Contohnya dekat bahagian receiving area, dekat bahagian inventory, dekat bahagian floor dia, operation dia dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini kita kena tengok dan kita kena belajar. Ya, okey, baiklah. Jadi kita nak masuk kepada perbincangan kita yang seterusnya. Tadi kita dah cerita pasal industri, kita dah cerita pasal sedikit berkenaan dengan apa jurang kompetensi di antara student dan juga apa yang industri minta. Jadi nak minta duit gaji banyak boleh, tapi dengan syarat apa yang kita boleh bagi dekat syarikat tersebut. Jadi saya nak tanya engkau dululah sebelum kita pergi kepada dengan lebih lanjut. Okey engkau, bila kita sebut berkenaan dengan pelajar kita tadi, kita ada masalah, bukan masalah lah, kita ada isu yang mana student kita ada kompetensi yang mungkin kurang dan mereka kurang bersedia. Jadi kita nak tanya engkau, jadi sejauh mana kita perlukan tenaga mahir untuk bantu support? Tadi engkau ada mention berkenaan berkenaan dengan usahawan kita mungkin tak ready, kurang pengetahuan dan sebagainya. Jadi sejauh mana kita perlukan pelajar-pelajar kita supaya mereka ni bersedia bila mana turun ke industri, okey, ini usahawan-usahawan kami dah boleh bantu usahawan dapat sijil halal. Bukan itu saja, kita boleh advancekan company tu supaya dia boleh pergi ke luar negara, export luar negara barangannya. Jadi kita minta daripada engkau lah untuk share dengan kita. Okay, terima kasih. Saya buat maths lah sikit, straight forward punya maths. Saya tak nak ambil orang kata apa daripada macam semalam, kita ada perasmian semalam, kita dengar CEO ada sebut daripada SSM. Pasal SSM ialah antara di mana kita tahu berapa ramai sebenarnya usahawan makanan dan sebagainya. Saya tak nak ambil yang besar-besar ni. Untuk Terengganu, saya cuma ambil berapa usahawan yang berdaftar sebagai sahabat usahawan YPU. Okay, setakat hari ni lah kita ada dalam 9,200. Okay, 9,200 ni sebenarnya sikit. Pasal kalau saya guna SSM tadi, ada dalam 16,000 lebih yang enterprise. Yang Senjang Berhad lagi banyak. Kesemua sekali dalam 60,000 kalau kat Terengganu. Tapi saya ambil yang sikit je ni, kita go into orang kata very conservative punya perkiraan. Dalam 9,000 lah, 9,000 tak payah ratus-ratus pun, 9,000 sahaja. 60% daripada data kami ni apabila kami buat apa ni graf, yang berdaftar itu adalah daripada pembuatan makanan, bukan yang ambil makanan jual ke apa ke, pembuatan makanan about 60%. Jadi kalau 60% daripada 9,000 ada berapa, dan kalau setiap company tu ambil seorang sahaja keperluan dia, seorang eksekutif halal, maknanya kita masih ada kekosongan ribu-ribu ni. Bukan sikit, yang mana saya rasa student pada hari ini yang di Terengganu sahaja, kalau orang Terengganu lah yang ambil food tech ke apa ke, kemudian dia sambung dengan ada eksekutif halal, kami masih memerlukan orang daripada luar Terengganu untuk mengisi kekosongan-kekosongan itu. So the demand for job tu memang sebenarnya luxurious, besar.
Tapi hari Sabtu dan Ahad baru ni lah saya kongsi, kita ada buat karnival kejaya. 13,000 pekerjaan kosong kan. And then orang pun datang, masih ramai lagi yang tak dapat kerja. Jadi kadang-kadang kita tak dapat kerja ni bukan kerana tak ada kerja, tapi kerana matching itu, macam yang Puan Su maklum tadi. Adakah apa yang orang perlu tu sesuai dengan apa yang orang boleh bagi? Jadi kita ada ramai yang graduate, tapi mereka ni tidak mempunyai ciri-ciri yang industri nak. Jadi yang ini yang kita nak bridgekan, yang kita nak meshkan, and now kita nak bagi tahu betul kita ada banyak IT, kita ada banyak perlu mungkin dari segi accountingnya dan berbagai. But now satu benda yang digital world tak boleh nak curi ialah persijilan halal ni. Food tech, we cannot use robot. Kita tak boleh guna komputer je untuk buat benda-benda ni, untuk makanan halal ni. Sampai kalau saya tengoklah buat masa sekarang, kita masih perlu human, flesh, blood untuk buat benda ni. Jadi kalau benda lain kita tengok banyak dah kita boleh sub kepada komputer. Oh, nak jual kredit card ke apa semua sekarang, bank dah guna komputer. Nak buat accounting, tak payah dah ada accountant ke apa, guna sistem saja. Tapi untuk halal ini, kita masih perlukan. Dan Terengganu tadi macam saya kata, berapa ribu tu? 60% dari 9,000. 5,400. 5,400 kalau secara kasarnya. Jadi ini adalah peluang kerja. Jadi itu kalau kita lihat dari segi usahawan. Bagaimana pula dengan agensi? Okay. Halal Development Corporation. Memanglah korang-orang yang dah well-versed in halal, kan? Tapi macam di YPU sendiri contohnya, berapa kerat kami punya staff yang tahu pasal halal? Di Jabatan Pertanian, di Mardi mungkin, di Mara, di Jabatan Pertanian, di Tekun, di SME Corp. Kerana apa yang terjadi, kalau saya boleh share sedikit, saya ada satu usahawan datang jumpa saya, saya nak buat halal. Jadi saya pun ajaklah pejabat kesihatan, orang pejabat agama untuk pergi just tengok sekejap je. Kita bukan nak audit pun lagi, just nak tengok. Off terus, memang tak boleh dapat halal. Rupanya dia dapat 60,000 grant, bukan pinjaman, grant daripada salah satu agensi keusahawanan untuk buat bengkel, tak refer dulu. Okey, usahawan tu mungkin tak tahu, tapi pegawai di agensi tu takkanlah tak tahu juga. Meaning that agensi-agensi pun memerlukan eksekutif-eksekutif halal ini untuk membantu kami dalam membantu usahawan. Jadi the job tu sebenarnya, demand for the job tu sangat banyak. Dan kita tak nak HDC, Jabatan Agama, YPU, kalau kat Terengganu ni kita sibuk nak orang buat persijilan halal ni, tapi jadi tersangkut kerana IKS kami, agensi kami tidak mempunyai pegawai yang competent untuk bantu percepatkan dan lajukan lagi proses halal ni. Macam tadi saya share dengan Kak Su sebelum kami masuk kan, nampak perkembangan bukan sekadar produk sendiri dah mula buat OEM untuk orang. Orang yang OEM ini, 62 produk ya Kak Su. Orang yang OEM ini, berapa tahun saja dia akan buat OEM. Sampai satu tahap nanti, dia pun akan buat kilang sendiri. So benda ni multiply, multiply, multiply. And kita masih tak ramai. Jadi harap-harap adik-adik di UMT atau mana-mana yang dengar tu, mak ayah terutamanya, jangan pandang lekeh benda-benda makanan ni. Halal ini satu industri yang sangat besar. Dan macam apa yang Cik Anafi maklum tadi, kita cerita ni mungkinlah lebih pada makanan, pasal kita nampak makanan. Contohnya, saya tak pakai make up. Kalau saya pakai make up, mungkin saya lebih cakap pasal make up. Saya kurang makan ubat kan. Banyak lagi contohnya vaksin. Kita juga cakap pasal vaksin. Mana vaksin halal yang betul-betul halal yang orang kita buat? Yelak, tak ada. Kan? Jadi this is about time. Kami mungkin dah tak sempat dah. Kami boleh mohon sajalah untuk adik-adik semua sama-sama ke depan untuk jihad sebenarnya benda ni. Jatuh fardu kifayah. Kalau tak cukup eksekutif halal, kita tanggung dosa lah. Kerana kita tak boleh nak halalkan sebagaimana yang agama tuntut. Jadi saya tengok benda tu keperluannya sangat banyak. Strive untuk kita dapat benda ni. Wallahualam. Terima kasih. Okay, terima kasih Engku. InsyaAllah. Jadi apa yang kita bincangkan awal tadi sampailah ke saat ini, kita nak bagi tahu kepada pelajar-pelajar yang ada di luar sana bagaimana anda melengkapkan diri anda
untuk menghadapi industri. Sekali lagi saya cakap, saya banyak tekankan kita lengkapkan diri. Sebab apa? Sebab industri ni mereka memerlukan banyak perkara-perkara ini. Ya, mereka perlukan student yang sangat bersedia dan sebagainya. Jadi ini adalah perkara yang saya rasa student perlu persiapkan diri sendiri, yang mana apa lebihnya saya daripada student lain? Apa lebihnya saya daripada kawan saya? Bila mana saya pergi interview kerja, saya dah ready. Ya, saya boleh jawab soalan-soalan ni. Okey, jadi saya bagi satu tips kepada student-student yang ni nanti akan dijawab oleh Ustaz Ikram. Saya bagi tips tapi Ustaz Ikram yang jawab, ya. Okey, jadi kita nak tahu kan. Tadi saya cakap, oh cik, saya ni nak kerja ni, saya tak ada pengalaman industri ni. Apa benda saya nak belajar? Jadi kan saya nak tanya Ustaz Ikram. Ha, ini tips dia, ya. Ustaz Ikram, saya nak tanya satu soalan. Okey, jadi bila mana Ustaz buat audit dekat industri, mesti ada non-conformance lah, NCR. Kita panggil ataupun ketidakpatuhan lah. Okey, jadi boleh tak Ustaz cerita sikit apa selalunya dekat industri ni, apa bila buat audit, apa kesalahan dia? Okey, tu satu kesalahan dia. Dan apa pentingnya halal eksekutif tadi yang menjaga syarikat tersebut, apa yang perlu dia ada? Jadi untuk pastikan bahawa NCR ni tidak berulang. Dan kalau dia kerja dekat satu-satu company, jadi dia akan pastikan company tu dia boleh sustain dan dia akan jaga persilihan halal dia tanpa ada masalah. Jadi ini tips dia. Jadi kita minta Ustaz Ikram tolong jawabkan. Silakan Ustaz. Terima kasih Tuan Moderator. Soalan yang sangat bagus dan mungkin saja jadi satu point untuk kita lengkapkan diri kita kepada keperluan industri. Untuk perkongsian lah, saya di bahagian halal saya telah duduk di 4 unit. Permohonan, persijilan, promosi, audit dan juga penguatkuasaan, pemantauan. Kita bermula di promosi dulu sebenarnya, Tuan Moderator. Di bahagian promosi sendiri pun, bila kita buka untuk kesedaran halal, untuk permohonan halal, ramai khususnya di Terengganu lah yang kurang bersedia. Kurang bersedia sebab dia orang tak ada mentaliti untuk mencapai standard halal tu. Macam sebagaimana yang yang mulia Ku Nizam beritahu tadi, kita dah Melayu dah, kita dah Islam dah, pengguna kita pun tak ada masalah, tak ada sijil halal setakat ni pun masih lagi beli, masih lagi laku. Tapi dia lupa bahawa kita nak masuk pasaran yang lebih besar, ada requirement yang perlu diperlukan lah, untuk pasar raya dan sebagainya. Untuk kasu sendiri pun kan dah jauh dah sampai ekspor. Yang tu yang pertama dari segi promosi. Yang kedua dari segi persijilan masa permohonan tu sendiri, dokumentasi, antaranya bahan-bahan mentah yang memerlukan sijil halal luar negara. Kebanyakannya ramai yang tidak dapat mengemukakan benda tu, sijil tu. Benda tu kalau ada halal exec, kalau ada PIC yang uruskan bahagian urusan halal ni secara lebih serius, benda tu sebenarnya mudah je. Ada tempat rujukan dia, ada apa yang tempat yang dia mudah untuk cari dan juga networking dia. Yang tu yang kedua lah. Selain daripada dokumen-dokumen lain, yang tu mungkin bidang lain pun boleh buat. Dan yang ketiga dari segi audit. Yang tadi dari segi filing, dokumentasi, audit dan pemantauan dia lebih kurang sama je. Yang audit ni sebelum dapat sijil halal, pemantauan ni selepas dapat sijil halal. Kebanyakan di lapangan antaranya juga adalah filing jugalah antaranya, antara isu dan juga kesalahan yang banyak yang kita temui. File halal tahu duduk kat mana, tak pernah wujud pun file halal. Kita orang mari audit bukan yang pemegang baru, yang dah berkali-kali renew pun kadang-kadang dokumen file halal pun tak tahu duduk kat mana. Sebab PIC dia tu berlain-lain, berbeza-beza, bertukar-tukar. Dan tak ada seorang pun yang khusus untuk jaga halal, bagi halal ni.
Yang keduanya, kebanyakan yang kita jumpa, yang kita temui khususnya di Terengganu berkaitan dengan kebersihan lah. Kebersihan antara, walaupun kesihatan pernah datang, walaupun dah ada sijil mesti, tapi bila kita pergi tu dia tak alert, dia tak cakna, dia tak prihatin, dan yang tu mungkin sifat kita kot yang perlu kena sentiasa ingat mengingati. Walaupun ada jadual, ada resit, pest control apa semua, tapi selebihnya tu dari segi sikap kita sendiri. Kalau ada supervisor, kalau ada halal exec yang khusus, saya rasa benda ni kita dapat kurangkan dan kita dapat pastikan benda tu halalan dan juga tayyiban. Yang tu yang antara dua isu yang paling besar lah kot di Terengganu, selain daripada perubahan sumber bahan mentah yang kritikal lah. Kita tengok kepada yang lebih kritikal, antaranya daging ataupun ayam. Kadang-kadang dimasukkan dalam sistem hanya satu produk saja. Maksudnya kalau produk tu tak ada, dia nak ambil alternatif lain, dia tak masukkan dalam sistem. Maksudnya walaupun dah ada sijil halal, tapi yang tu secara teknikal lah. Kalau dia memang ambil daripada yang tak ada sijil halal, lagi menjadi satu kesalahan yang besar lah. Untuk setakat ni, tiga tu je lah yang antara kesalahan yang pernah berlaku di Terengganu, dan kebanyakan yang berlaku di Terengganu. Dan yang yang lain tu kita boleh guide lah semasa ke semasa, berkaitan dengan typhoid tu pun kesihatan pun ambil peranan. Tapi yang tu pun kalau kita dapat tahu, kita minta untuk buktikan lah. Setakat ni yang tu dulu lah. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustaz Nizam, Ustaz Ikram. Ikram, Nizam pula ya, sebab terkesima dengar Ustaz Ikram bila mana dia cerita pasal gap-gap tadi. Okey, jadi maksudnya apa? Maksudnya di industri kita masih banyak lagi masalah-masalah dari segi dokumentasi halal. Contohnya masalah dari segi raw material, macam mana nak dapatkan barangan, macam mana kita nak identify barangan yang dari luar negara yang ada diiktiraf CB daripada luar negara, mana kita nak dapatkan sijil halal tu dan sebagainya. Dan yang ketiga berkenaan dengan tadi, berkenaan dengan benda yang teknikal. Contohnya kalau kita beri raw material kan, daripada mana raw material, macam mana kita nak key in dalam MAI halal. Jadi kalau kita belajar dekat universiti, kita akan belajar okay, A, B, C, D. Okay, contohnya kita belajar logistik tu macam mana dan sebagainya. Tapi bila mana kita masuk ke industri kan, industri akan lebih terperinci. Contohnya macam mana nak daftar, apa tu PO, macam mana nak tengok PO dan sebagainya. Adakah company yang hantar tu, company tu halal ke? Kita punya logistik provider contohnya halal ataupun tidak. Jadi ini perkara-perkara yang sebenarnya kita kena ambil tahu. Jadi Ustaz dah bagi tips tadi, jadi student kena prepare yang mana? Oh ni, documentation. Jadi sebenarnya apa dokumen yang perlu disediakan oleh company untuk apply sijil halal? Itu yang pertama. Yang kedua, macam mana nak tengok CB CB dari foreign, daripada negara luar kan, CB yang diiktiraf oleh pihak JAKIM yang kita boleh accept. Dan macam mana nak tengok sijil halal tu dah expired ke belum kan, masih lagi aktif ke dan sebagainya, dah renew ke belum. Jadi ini antara perkara-perkara yang student kena ambil tahu. Jadi bila kita tahu benda ni, bila syarikat contohnya Puan Syukri esok nak ambil kerja kan, tahu tak berkenaan dengan sijil halal? Oh saya tahu, saya tahu pasal CB yang ada dekat luar negara, berapa banyak CB yang ada, dan CB ni diiktiraf contohnya. Saya tahu persijilan halal, apa dokumen-dokumen yang perlu ada dan sebagainya. Jadi ini perkara-perkara yang kita lengkapkan. Macam saya cakap tadi, tak perlu pergi ke industri buat praktikal, tak perlu sampai macam tu sebab kita masih belajar. Tetapi kita perlu ada knowledge. Jadi macam mana nak dapat knowledge ni? Kita banyak membaca, pergi training dan sebagainya. Jadi kita akan pergi kepada yang seterusnya. Ini soalan yang menarik, yang mana bila mana kita duduk nanti esok kan, kita nak nak tanyalah Puan Syukria. Esok kita nak bekerja ni. Jadi kan saya ni nak jadi supervisor contohnya, ataupun saya nak jadi manager. Saya target dalam masa 2 tahun saya kerja, saya dah jadi manager. Ataupun adakah nanti bila esok saya kerja, saya akan jadi supervisor selama-lamanya. Jadi sebenarnya dekat industri ni, berapa lama masa yang saya perlu ambil
untuk daripada saya ni habis belajar jadi eksekutif contohnya. Saya jadi saya ada degree, saya ambil jadi eksekutif. Berapa lama masa yang diperlukan untuk jadi manager contoh? Dan adakah nanti kalau saya keluar kerja tak dapat bidang yang saya nak, saya jadi supervisor contohnya. Jadi kalau saya jadi supervisor, adakah selama-lamanya saya akan jadi supervisor dekat situ saja? Jadi boleh tak minta Puan Syukriah kita share dari pengalaman perspektif industri berapa lama masa? Kemudian adakah supervisor selama-lamanya supervisor? Silakan Puan. Terima kasih Tuan Moderator. Okey, soalan ni memang menarik dan apa sebenarnya tempoh untuk kenaikan pangkat lah kira. Dia tak sama. Dia ikut kecekapan masing-masing. Ini untuk bagi macam saya, ini saya cerita pasal industri, industri player nak lah. So kami, untuk saya, untuk apa kawan-kawan saya lain pun sama juga. Dia atas kecekapan. Kecekapan student masing-masing. Sebab tu saya kata, bila you dah menceburi bidang pekerjaan, you kena ada inisiatif. Sekarang ni contoh saya nak renew CJ Halal. Sebenarnya JAKIM dah memudahkan urusan dah sekarang ni. You just masuk je nombor syarikat tu. So let's say kita guna Rempah Kari Adabi. You tak perlu dulu, masa zaman saya start dulu, saya kena kena call, kena apa hantar email dapatkan CJ Halal dia orang. So sekarang JAKIM dah mudah dah. Cuma nak tak nak ada saya bagi, saya bagilah task untuk dia orang untuk dapatkan apa CJ. Dia tak cekap pun, lambat nak dapatkan. Sebab benda-benda alasan saya tak pandai, tak tahu, tak ni. Itu perkara yang biasa. Sebenarnya untuk naik pangkat tu, untuk bagi pihak company saya, 2 tahun you dah boleh naik position lain dah. 2 tahun tu kira dah, 2 tahun you dah boleh naik position lain, insyaAllah. Tapi ada yang 6 bulan saya dah terus naik. Ada. So kat situ kita tengok dari segi kecekapan. Adik-adik jangan risau. Kalau you all memang nak kerja, you all memang boleh dapat. You memang nak kerja. Sebab sekarang ni dalam industri halal, untuk saya lah player player industri, kami nak kamu buat kerja ikut arahan, ikut flow. Mana-mana yang, sebab saya kilang halal. Halal adalah sertifikat yang saya perlu jaga di mana saya berjaya ekspor ke luar negara dengan adanya sertifikat halal. Actually saya dah interview buat business matching banyak dengan company-company yang saya nak match. Diorang akan tanya, halal company you ada halal tak? Yes, this is the first question. Even China company pun dia tanya pasal halal. And daripada saya, kalau ikutkan saya dah merata lah. sampai Paris, sampai Germany, sampai banyaklah negara-negara yang saya dah ni. So kebanyakan memang dia allocate, then dia orang bercakap pasal halal dan Malaysia halal adalah number one Malaysia. Number one Malaysia. So dekat situ saya rasa bangga sebab kita ada sijil halal yang sangat orang kata bernilai. Even saya masuk Korea saya tak pakai HACCP pun. Saya dapat nombor si pasaran Korea. Korea tu ambil masa hampir 2 tahun documentation saya. Saya rasa macam give up nak masuk Korea, but alhamdulillah last January saya dah export lah ke Korea. And then dokumen dia sangat-sangat, orang kata sampai tahap ikan bilis jenis apa saya pakai, tak tahu tu. So adik-adik staff saya, dia kena membantulah aku kat sini. Memang industri nak benda-benda tu, macam tu. So saya, bagi saya halal ni memang, bak kata Kunizam, bak kata Ustaz Ikram, memang satu yang sangat penting. Tak penting. Macam tu. Dan untuk halal bukan satu perkara yang susah. Bagi saya bukan satu perkara yang susah. Yang lain perspektif, yang cakap halal tu susah, tu perspektif. More on perspektif. Apa yang saya buat daripada 6 produk hingga 22 produk sehingga sekarang 68 produk. Kenapa saya ada 68 produk? Sebab saya dah buka peluang untuk OEM. So di mana saya mau besarkan market saya punya apa, bisnes saya. So bila saya nak keluarkan, nak offer kepada orang untuk membeli, untuk buat manufacturing dengan saya perlu banyakkan produk. So dekat situ platform halal. Okay, saya menjawab ke soalan ni? InsyaAllah. Terima kasih Puan. Jadi dekat sini mungkin saya ingat, mungkin Engku boleh tambah sikit. Kan saya rasa saya antara perkara yang kita lihat, maksudnya bila mana kita perlukan student yang dia, bila kita cakap kenaikan pangkat, mereka ni perlu ada satu inisiatif lah.
bra, dan kalau dia cekap dan dia ni berkemahiran, dia lagi cepat naik pangkat. Jadi kalau engkau kan dah banyak terlibat dengan usahawan ni, jadi persepsi contohnya saya 2 tahun boleh naik pangkat, jadi saya rasa tak mustahil. Jadi kalau engkau pula dah terlibat dengan banyak usahawan, jadi kenaikan pangkat dan sebagainya, macam mana engkau? Satu sebenarnya, saya agak sedih sebenarnya. Kebetulan sekarang ni kami sebenarnya sedang tengok on the aspect human resource di Terengganu ini. Jadi bila kalau kita tengok beberapa syarikat macam Adik Su, mereka ni syarikat yang kita boleh katakan untuk level SME well established. Maknanya dia ada human resource yang agak baik. Ni bukan saya saja cakap, memang saya pernah pergi dan Kak Su dia cuba amalkan setiap sebulan ke beberapa bulan ke dia akan panggil orang-orang daripada agensi lah apalah untuk bagi talk kepada staff-staff dia. Maknanya untuk bagi motivasi. Satu, kita sebagai usahawan, kita jangan expect sahaja anak murid kita, anak kerja kita untuk jadi elok. Kita pun kena memberi juga. So it's both way lah. Kita expect pekerja tu bagus. Dia ada inisiatif, kita tak ajar pun dia akan tanya. Itu on dia punya side. And on kita punya side sebagai apa ni orang kata majikan, kita pun kena memberi jugalah. Kan, tapi di Terengganu ini bab human resource ini adalah satu benda yang sebenarnya saya sendiri pun tengah aturkan pada tahun ini, insyaAllah beberapa siri kursus berkenaan dengan human resource ni, how you kena jaga usahawan, how you need to have dia punya plan, so dia nampak benefit dia, dia nampak duduk berapa tahun, kalau dia buat dia boleh naik pangkat. Maknanya kita kena bagi juga direction kat dia, dia tahu tak adalah dia rasa sini ni tak dapat benda, tapi kita kena bagi tahulah, macam orang kata orang kerja bank nampak kan. Jadi yang itu it's both way punya, tapi so far jarang lagi lah kita jumpa. Kejam-kejam orang macam mana pun, kalau staff tu pandai ambil hati dia, boleh bagi profit lebih pada dia, memang dia akan pegang staff tu, memang dia akan bayar gaji lebih dan bagi pangkat lebih dan sebagainya. It's common sense. You jadikan diri you bahagia, orang tak akan buang. Kan? Nah, itu je. You jadikan diri you bahagia, orang tak akan buang. Maknanya dan yakinlah, kalau you tu intan, you tu belian, letak mana-mana bahagian ke apa ke, you akan sentiasa bersinar. So kita nak kita jadi belian di syarikat itu. Jangan kita jadi pasir yang orang rasa, alah nak berhenti-berhentilah. Esok berlambat lagi orang datang. Kita tak nak diri kita jadi yang itu. Jadikan diri kita belian. Nah, itu je lah. Terima kasih. Terima kasih, Engku. Jadi bila Engku cakap macam ni, saya teringat satu pepatah bila saya kat industri dulu. Bila kita cakap pasal human capital ni adalah aset kepada company. Tapi ada satu part yang mana bos saya betulkan saya. Waktu tu dia cakap, a good human capital is an asset for the company. Kalau you bagus dekat syarikat tu, insyaAllah syarikat tu akan jaga you baik-baik sebagai pekerja. Tapi kalau you tak bagus, kenapa syarikat nak jaga you? Jadi dia jadi macam tu. Jadi sebagai pelajar, kita kena tahu macam mana kita nak ambil inisiatif yang ada, macam mana kita nak menjadi seorang yang kreatif, dan macam mana Engku cakap tadi, kita terus mencari peluang-peluang dan sebagainya. Kalau kita belian, kita akan terus bersinar. Jadi, dan juga di bahagian usahawan, insyaAllah kalau ada pemain industri kita yang di luar sana, macam mana kita nak uruskan kita punya modal insan, pekerja-pekerja yang ada dalam syarikat kita, supaya kita jadi majikan yang mana kita tak lepaskan talent-talent yang bagus ni. Sebab sayang kalau syarikat tu ada talent yang bagus tapi mereka tak boleh hargai staff-staff mereka. Jadi ini perkara yang kita lihat sangat-sangat penting. Jadi saya ingat forum kita dah hampir tamat. Jadi mungkin dekat sini kita nak conclude dah. Jadi kita dah bincang tadi pasal human capital, kita dah bincang pasal industri dan sebagainya. Jadi mungkin saya nak minta Ustaz Ikram dululah untuk kita gulungkan perbincangan forum kita pada hari ini. Kita dah bincang panjang lebar. Jadi mungkin Ustaz boleh cerita sikit apa pesanan daripada pihak Jahid ya, untuk memastikan supaya industri halal ni terus berkembang. Macam mana bakal graduan kita boleh join industri halal dan sebagainya. Mungkin Ustaz boleh bagi nasihat sikit, insyaAllah. Okay, terima kasih Tuan Moderator. Tertarik juga dengan apa yang yang Mulia Kunizam sebut tadi. Jadikan kita sebagai diamond, kan, berlian. Dan untuk jadikan kita ni berlian, antaranya adalah pengetahuan yang pertama. Yang kedua dari segi sikap kita. Sikap kita itulah antara aset juga. Selain kalau
pengetahuan saja, dan dari segi sikap pun tak okey, tak jadi juga. Kalau sikap saja okey tapi pengetahuan pun tak okey, payah juga. Dia kena ada dua-dua ni. Untuk perkongsian penggolongan, kita di Malaysia, kita dah sekarang ni menggunakan manual prosedur baru, yang domestik 2020, yang mana antara syaratnya adalah perlu ada eksekutif halal untuk setiap syarikat, mengikut industri lah. Jadi ini satu peluang baru kepada semua, yang mana kita tahu industri halal di Malaysia khususnya semakin lama semakin berkembang. Begitu jugalah di universiti-universiti awam, universiti-universiti swasta pun dah banyak diploma pengurusan halal, food serve, teknologi makanan dan juga sebagainya. Yang ni satu, boleh jadi satu peluang yang besar, boleh jadi satu saingan lah untuk semua graduan dan juga bakal graduan. Tapi bila kita tengok perkembangan ni dari satu sudut, sebenarnya industri ni akan makin lama makin akan berkembang. Mungkin sekarang ni kita belum nampak, mungkin 2-3 tahun akan datang yang baru kita sedar dan baru kita lebih nampak dengan jelas. Tapi kalau yang berminat ataupun ada minat untuk menceburi bidang ni, saya rasa, saya fikir dah boleh start daripada sekarang. Boleh cari ilmu daripada sekarang, masuk training, HDC pun banyak dari segi kursus halal eksekutif dan juga sebagainya. Yang ni satu langkah awal untuk masuk dalam bidang halal dan juga bidang pemakanan, bukan makanan sajalah. Banyak lagi bidang lain, kosmetik, peranti perubatan dan juga banyak lagi. Jadi saya rasa bertindak sekarang dan juga rancanglah dengan sebaik mungkin untuk kita jadi berlian untuk diri kita dan juga masa depan kita. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Ikram. Satu nasihat yang sangat bermakna. Jadi betul cakap Ustaz Ikram, mengikut manual prosedur persidangan halal Malaysia yang terbaru 2020 MPPHM, wajib satu syarikat ada halal eksekutif. Jadi ini peluang kerjaya untuk semua. Maksudnya kena ada satu halal eksekutif. Jadi kalau kita ada belajar, kemudian kita lengkapkan dengan ilmu halal, jadi ini peluang pekerjaan yang kita akan terbuka kepada kita, insyaAllah. Jadi saya ingat saya nak serahkan kepada Engku untuk hujah penggulungan kita pada hari ini, volume kita. Macam berdebat pula kan. Jadi kita nak beritahu, minta Engku bagi mungkin sedikit nasihat dan pesanan daripada pihak mewakili YPU berkenaan dengan pekerja mahir ya dalam industri pembangunan usahawan. Jadi apa nasihat Engku, yang mana betapa pentingnya pekerja mahir yang kita perlukan, insyaAllah. Terima kasih Cik Nafi. Mandangkan saya ni di Yayasan Pembangunan Usahawan kan, nak bangunkan usahawan, satu yang saya nak usahawan lah faham, yang tiada beza antara peniaga dan usahawan. Peniaga ni just jual barang saja. Kalau saya bagi mic ni kat Cik Anafi, minta RM10 dan saya meniagalah, saya jual. Tapi usahawan ni dia ada banyak ciri dia, dan salah satu ciri yang utama yang saya nak sebut pada hari ni ialah usahawan ni dia menyelesaikan masalah. Dia bukan menjual sebenarnya, dia solve problem. Problem apa yang dia nak solvekan tu, kalau kita bercakap pasal halal pada hari ini, maknanya dia nak solvekan makanan. Kalau kita ambil usahawan makanan lah, pembuatan makanan, nak solvekan isu tidak ada cukup makanan yang betul-betul mendapat orang kata halal JAKIM lah di Malaysia. Kalau kita tengok pada hari ni, di Terengganu pada hari ni kan. Jadi bila you betul usahawan, tanggungjawab you ialah untuk menyelesaikan masalah itu. And in order untuk menyelesaikan masalah itu, tak lain dan tak bukan, you kena dapat persijilan halal, you kena ikut pada akta, you kena ambil lah pekerja-pekerja mahir ni untuk bantu you. Dan usahawan yang pandai, dia tak akan buat everything sendiri. Macam Kak Su, dia ada apa ni, pegawai-pegawai yang jaga admin, yang jaga human resource. Dan untuk halal ni, cuba ambil seramai mana yang dia boleh gunakan kan. Maknanya ambil student untuk jadi praktikal bagi halal, dan student ini nanti bila dia grad, dia tahu keperluan dia, dia akan improve diri dia untuk
dia dapat kerja juga di industri-industri makanan halal ni. Jadi yang tu saya harap usahawan ni jangan jadi sombong dan lupa tanggungjawab. You ada tanggungjawab, bukan hanya duit saja. Tanggungjawab you, we need to prepare makanan halal yang betul-betul halal, toyiban pada rakyat Terengganu ni. So, apa nak buat? You kena ada sijil halal. You kena ada executive halal untuk bantu you. Dengan automatik benda tu, you boleh tolong juga executive halal untuk dapat kerja ni yang kita duk cerita. Kerja tak cukup. Kerja cukup. Korang tak nak bagi orang kerja. Reka kerja tu. Once you dapat halal, jualan you pun akan bertambah. Bukan hanya kerana benda tu dilihat daripada segi kita kata kerana Islamnya, orang nak makanan halalnya. Orang non-Islam pun, ini bukan tipu, cakap mana-mana, we prefer halal pasal apa? Bersih, dia kata. Ha, ini hakikat. Kita bukan nak menipu nak apa, ini hakikat. So kita kejar benda-benda tu semua. Macam yang saya kata tadi, Terengganu Darul Iman, malulah kan kalau tak ada halal sekadar 248 dapat persijilan halal. Memang malu, dan maknanya saya, Ustaz Ikram apa semua ni tak buat kerja kami habis baik lagi ni. Ha, maknanya saya kena janggut lagi panjang agaknya, barulah settle perkara ni kan. Yang keduanya, saya betul-betul berharaplah usahawan dan juga pelajar stop meratap. Kita ada budaya meratap dan menyalahkan orang lain. Itulah kita yang selalu orang kita. Kita tak dapat kerja, kita kata kerja tak cukup. Kita tak dapat jual barang, kita kata pasal McDonald's. Contohnya kita marah Starbucks. No use. Muhasabah diri, tengok diri kita dan ubah. Satu pepatah orang tua yang bagi saya tak semua boleh pakai. Kalau kita balik daripada sekolah, orang mengata kat kita, mak kita akan kata, jangan peduli orang kata. No, peduli orang kata, dengar, muhasabah, tengok. Kalau kita tak peduli orang kata, kalau memang kita salah, orang kata, tak peduli juga sampai bila kita nak betul. So, tak semua benda yang orang tua kata tu kita kena ikut. Kita kena kajilah. Jangan peduli. Memanglah mak dia nak anak dia betul semua. No, fikir why orang kata kat aku. Tanya dekat musuh kita. Musuh-musuh, betul ke aku macam ni? Jangan tanya kat kawan baik. Kawan baik, okey, you dah okey, dah cantik. Gigi rongak dia kata kita cantik. Dia akan menipu. So kita kena ada orang-orang yang bukan kanser, bukan virus, yang bila kita tanya, dia akan bagi tahu yang betul. Awak sebenarnya memang tak pandai bercakap. So kita cari ilmu biar kita boleh bercakap. Saya tak boleh bercakap macam ni dulu. Kan, saya cerita kat Cik Anafi, saya pergi kedai, saya tak boleh order makanan. Saya takut. So, saya kenalah cari ilmu, boleh bercakap. Dan sekarang saya tengah cari ilmu, nak berhenti bercakap pula. Jadi, benda-benda ni, stop meratap, cari apa kekurangan kita, muhasabah diri, betulkan, strive for it, kita jadikan negeri Terengganu ni betul-betul Darul Iman, halal yang paling banyak di Malaysia, insyaAllah. Terima kasih. Okay, terima kasih, Engku. Wah, itu pesanan. Saya ingat dua pesanan yang saya rasa meresap ke dalam jiwa pelajar-pelajar kita kan. Jadi macam mana kita nak tambah baik diri kita, kita jadi lebih baik, improve diri kita. Jadi ini perkara yang sangat penting saya rasa sebagai seorang pelajar, yang mana selain daripada kita mengharapkan orang bagi kita pekerjaan, kita sahut cabaran pekerjaan apa yang ada di luar sana dan kita improve dari semasa ke semasa. Ini perkara yang penting lah sebagai seorang pelajar. Dan terakhir sekali, Puan Syukriah kita, selaku pemain industri kita, mungkin Puan dekat sini tadi kita dah cerita pasal masuk bidang halal ni banyak peluang. Kita cerita pasal keperluan tenaga mahir. Dan Puan, daripada industri kita nak dengar apa persediaan nasihat Puan kepada student-student kita, persediaan mereka untuk memastikan bahawa mereka dapat peluang bila masa dah habis belajar esok. Mungkin sekarang masih tengah belajar, mereka tak rasa besok bila dah habis belajar nak ke mana kan, esok dah kena cari kerja. Jadi mungkin Puan boleh bagi sedikit, Puan pula dah kan, dah cakap ganu dah. Okay, jadi mungkin Puan boleh bagi sikit nasihat, sepatah dua kata, halua telinga kan kita pada hari ini, mungkin untuk macam mana studi kita nak prepare. Okay, terima kasih Tuan Moderator. Untuk adik-adik di luar sana yang akan menceburi bidang pekerjaan, saya harap bersedialah dari segi mental dan fizikal. Selain daripada certification, saya harap jangan kita expect apa yang kita belajar itu yang kita akan tempuhi. Sebab bidang industri ni dia tak sama. Teori dengan praktikal tak sama. Saya selalu cakap praktikal ni kita yang buat ni dia lain. So bersedia, bersedia. Bersedia, jangan rasa
kita akan masuk industri macam ni, smooth je everything. Dalam dunia pekerjaan dia akan, kita akan menempuhi, akan melalui cabang onak untuk nak kita matang, nak mature. Tapi dalam industri, percayalah industri halal sangat luas. Dan untuk adik Su sendiri pun kami pun apa ada jawatan eksekutif halal. So memang mungkin kalau saya besarkan market saya, mungkin saya tak cukup dah seorang saya, staff saya. So macam tu. Sebab dokumen untuk halal ni banyak. Halal ni memang banyak perkara yang kita perlu jaga. Dan insyaAllah lah adik-adik jangan takut dengan apa, dengan dunia pekerjaan yang akan kamu tempuhi. Bersedia dan kita nak bekerja. Cari rezeki. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih kepada Puan Syukriah. Jadi maksudnya kita dah gulungkan kesemuanya sekali. Jadi pelajar-pelajar yang melihat sesi pada hari ini, bersedia. Bersedia dan bersedia. Jadikan diri anda berlian. Jadikan diri anda seseorang yang boleh memberikan contribution, boleh menyumbang kepada industri. Dan terutamanya industri halal. Jadi kita harapkan pelajar ini dapat membantu membangunkan industri halal supaya dapat bersama-sama menerajui industri halal, yang mana Malaysia sekarang ni kita dah jadi penanda aras, kayu ukur. Dan kalau saya cerita banyak lagi, industri halal ni kalau pergi luar negara gajinya berlipat kali ganda, sangat-sangat lumayan. Kalau saya cerita dekat luar negara sana, semua diberikan, buat kerja je, jaga halal je. Kalau saya cerita gaji dengan starting RM10,000, kan semua orang macam, wuh, gaji RM10,000 boleh dapat? Boleh dapat dalam industri halal, insyaAllah. Tapi dengan syarat, bukanlah habis belajar terus dapat gaji RM10,000. Maksudnya cari pengalaman, dan kita akan sampai ke tahap yang mana kita digelar expert, profesional dan sebagainya. Jadi waktu itu kita dah boleh mengiktiraf diri kita. Jadi bidang halal ni salah satu perkara yang sangat penting lah, yang mana peluang dan kerjaya yang kita boleh bina untuk masa akan dapat, masa hadapan, insyaAllah. Jadi saya ingat kita dah habis untuk sesi kita yang kedua. Jadi kita akan serahkan kepada pengurusi majlis, insyaAllah. Jadi kita sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada mereka kita dan para panel atas perkongsian yang sangat menarik dan sangat berinformatif. Okey, tanpa membuang masa lagi, kita bersambung dengan sesi ketiga, iaitu sesi perkongsian bersama alumni Universiti Malaysia dan Universiti Masya Allah, buat balik lah tu. Okay, terima kasih Cik Moderator. Saya sangat bersyukur dengan peluang yang diberi hari ini. So nama saya Nur Farhana binti Muhammad Kamar Zaman, alumni UMT pada tahun 2014, saya grad pada tahun itulah. Maksudnya dulu saya pernah ambil kursus food tech di UMT. Okay, selepas grad daripada UMT, saya menghadiri kursus professional halal executive yang diiktiraf oleh BHPP. So masa tu saya dah kerja dengan company yang saya, yang tempat yang sama saya buat intern dulu, maksudnya carry ingredients. So bila dah dah pergi kursus tu, dah jadi halal executive, company lantik, dan seterusnya kalau dah jadi halal executive, automatically jadi chairman dalam internal halal committee dekat company. Saya rasa ini salah satu fact point yang sangat-sangat bagus untuk kongsi pengalaman sekaligus memperkenalkan carry itu sendiri kepada semua pelajar-pelajar UMP. Sebab biasanya orang kenal carry, orang kenal KFC, Starbucks, McD, tapi orang tak kenal carry. Carry adalah syarikat yang menghilangkan produk-produk tersebut. Maksudnya carry yang dekat saya punya branch sekarang ni dekat Pentong, Johor Bahru, adalah menghasilkan produk-produk untuk sauce, sweet sauce, savory dan juga ice cream McD dan juga sirap-sirap Starbucks. So jadi dalam platform kali ni, selain daripada jadi maksudnya dilantik menjadi halal executive di Carry Ingredients, saya juga adalah pernah pengalaman dalam halal untuk Indonesia dan juga South African, dan terbaru saya telah dapat sijil pengiktirafan daripada Indonesia sebagai halal supervisor mereka. Okay, so bila dalam industri halal, sebenarnya halal ni sangat-sangat penting dan sangat-sangat maksudnya sangat-sangat dicari-cari untuk oleh industri dan juga oleh pengguna seperti kita sendirilah.
So feedback yang saya dapat daripada South Africa, sebab ni sijil terbaru yang kami acquire sekarang, adalah selepas kita acquire sijil daripada South Africa, kita dapat sales yang lagi sangat-sangat tinggi pada tahun lepas, walaupun COVID. Okay. So peranan saya dalam Halal Executive dan dalam Career Ingredients adalah mengetuai ataupun menganggotai JKHG, iaitu Jawatan Kuasa Halal Dalaman itu sendiri, dan bertanggungjawab menguruskan permohonan persijilan halal. Untuk pengetahuan semua, Kerry adalah syarikat whitelist company. Maksudnya, dia ada privilege untuk dapatkan halal cert dalam masa yang lebih cepat daripada normal track. Maksudnya, kita apply daripada fast track. So, bila fast track company, dia kena maintain dia punya halal integrity, dan juga dia tak boleh ada ketidakakuran yang besar lah, dan juga perlu maintain sistem tu dan menjalankan sistem tu, sistem khas tu sendiri. Dan seterusnya, bertanggungjawab menguruskan dokumentasi dan juga rekod berkaitan dengan halal, yang ini khas. Dan juga seterusnya, bertanggungjawab memastikan manual khas dilaksanakan secara berkesan. Sebab itulah kena tubuhkan IRC Committee ataupun JKHD untuk memastikan kelangsungan sistem pengurusan halal di syarikat dari segi pembelian bahan mentah sehingga ke prosesan dan juga distribution kepada customer kita. Selain daripada itu, saya juga bertanggungjawab sebagai koordinator dalam menguruskan aktiviti halal, contohnya dalam training, bagi training untuk refresh training dan juga internal training untuk staff kat sini. Selain itu, hello? Boleh teruskan ke? Boleh teruskan. Okay. Memastikan JKHD berfungsi dengan berkesan, iaitu saya perlu adakan meeting dengan JKHD saya sekurang-kurangnya 6 bulan sekali mengikut piawaian MPPHM lah. Maksudnya prosedur persijilan halal Malaysia ni. Seterusnya, membuat pengesahan ke atas perubahan bahan mentah membekal produk dan proses serta senarai bahan utama bahan mentah, iaitu masa lisa. Untuk pengetahuan semua, so memandangkan kita syarikat yang produce untuk company lain, tapi bukan OEM, bukan semua OEM lah. OEM ni maksudnya kita sediakan fasiliti untuk kilang lain produce produk dekat kilang kita, tapi menggunakan resipi oleh kilang itu sendiri, maksudnya bukan kilang kita yang produce resipi dia. Jadi Kerry ni dia ada dua jenis, ODM dengan OEM. So kalau OEM, biasanya company tu akan bagi resipi dan kita akan buat kat sini, dan juga kita akan apply sijil halal dekat Johor, dan mereka akan menggunakan alamat company mereka sendirilah, berbanding dengan ODM yang kita buat menggunakan resipi kita sendiri. Kita akan gunakan sijil halal kita dan juga alamat manufacturing kita sendiri di pelabelan produk tu. Dan selain daripada itu, saya juga bertanggungjawab untuk memastikan halal assurance system dilaksanakan secara berkesan berdasarkan keperluan MHMS 2020 yang baru sahaja dikeluarkan tahun lepas. Sahaja. Terima kasih kepada Puan Fahana atas perkongsian yang amat menarik tadi. So sekarang kita akan tanpa melengahkan masa lagi, mari kita berkenalan dengan alumni kita yang kedua, iaitu yang dihormati Puan Ida Madiha Yusof. So Puan Ida ni adalah alumni Food Science Technology UKI dan bergraduasi pada tahun 2013. Beliau juga mengambil Master of Science Food di UTM pada tahun 2017. Dan izinkan saya berkongsi sedikit pengalaman kerja beliau, iaitu pada tahun 2012 beliau bekerja sebagai quality control di Alwick Pacific Surgery and Behalf dan research assistant di UPM pada tahun 2013, dan seterusnya pada tahun 2014 sebagai fellowship scheme di UPM, dan sekarang beliau merupakan research officer di Institute of Bioproduct Sekarang kita akan mendengarkan perkongsian daripada Puan Ida Madiha tentang pengalaman dan
kemungkinan melihat. Okay, assalamualaikum semua. Clear ya? Okay, terlebih dahulu saya ingin ucapkan tahniah kepada HDC, rakan strategi HDC, pensyarah, staff dan pegawai-pegawai UMT di atas kerjasama jalinan erat untuk mewujudkan satu ekosistem halal di negeri Terengganu. Tahniah saya ucapkan. Ia satu pencapaian membanggakan sebenarnya ya. Okey. Soalan dia adalah apa peranan saya di industri. Okey. Seperti yang dijelaskan oleh Cik Anis tadi, saya adalah research assistant. Semestinya peranan dan tugas saya adalah memastikan penyelidikan berjalan dengan lancar dan mewujudkan ekosistem yang berkualiti untuk menaikkan sistem penyelidikan dan penerbitan di UTM lah. Okey. Saya diberi tugas untuk menguruskan satu makmal di mana saya ditugaskan di Herbal and Phytochemical Unit. Di situ saya diminta untuk menguruskan perkhidmatan untuk antioksida. Dan dalam masa sama di institut ni, di institut IBD ni, kita ada satu center. Center ini adalah satu platform di mana center ini ada dinamakan Herbal Extraction Center, di mana Herbal Extraction Center ni berfungsi sebagai pusat untuk menghasilkan produk hasilan daripada spray dry dan freeze dry. Spray dry tu agak besar lah dia. Size spray dry tu macam tiga tingkat lah. Okey, seperti yang kita dah maklum, saya memang penjawat awam dan berkhidmat di badan berkena. Sekarang apa yang kita perhatikan adalah universiti dan ataupun institut penyelidikan makin berminat untuk menembusi pasaran halal ini dengan menghasilkan beberapa produk dan juga sentiasa come out dengan pelbagai produk. Justru itu memang perlulah kita untuk memenuhi pasaran halal ini. Seperti saya maklum tadi, di Herbal Extraction Center, kita pengoperasian itu dilakukan oleh beberapa orang tenaga mahir lah. Tenaga mahir yang memang dilatih dan terlatih. Kemudian saya diminta untuk menyertai task force tersebut. Saya sebagai alumni UMT dan pernah sedikit belajar semasa di UMT dulu dalam sarjana muda sains makanan, teknologi makanan ni, kita dah biasa handle dokumen dan kita memang ada sedikitlah kelebihan untuk menguruskan dokumen. Justeru itu kita ni dijemput untuk menyertai task force tersebut, dan pada ketika itu task force tersebut telah cuba untuk apply halal untuk dapatkan halal untuk produk plant extract ni. Masa tu saya belum lagi masuk ke UTM lah, tapi mungkin belum rezeki lagi. Mereka cuba 4 tahun sebelum tu dah cuba. Tapi belum berjaya lah. Setelah kita masuk dan kita diminta untuk menguruskan program ini, alhamdulillah kita berjaya lah mencapai matlamat universiti lah, mencapai matlamat institut lah. Kemudian setelah kita ada pengalaman serba sedikit dalam bidang pengurusan halal ni, kita turut memberi khidmat nasihat ya kepada IKS, industri kecil sederhana yang sekeliling Johor ni. Kita help, kita assist dalam dokumen, dalam memastikan fasiliti memenuhi kehendak kementerian dan juga JAKIM sendirilah. Dan juga kita turut bantu apabila ketika proses audit tu kita bantu dari segi khidmat nasihat, dan kita memang ada hubungan yang baik dengan industri kecil di sinilah. Dan kemudian sebagai satu institut, kita turut diminta untuk membuat training di mana kita diberi
tugas untuk menjadi tenaga pengajar. Itulah tugas-tugas kita, dan biasanya saya more on pengurusan halal lah disebabkan pengalaman saya yang pengalaman saya di Herbal Extraction Center lah. Okay, itu sajalah dari saya. Sekarang majlis akan diteruskan lagi dengan sesi dialog ataupun question and answer. So, sebagai alumni UMT, saya rasa ini soalan yang paling student nak tahulah. Apa sebenarnya pelajar UMT ataupun pelajar food science dan food tech ni perlu manfaatkan semasa di UMT supaya bila keluar nak masuk, nak kerja ataupun nak masuk industri ni, mereka boleh survive. Okay, apa tips ataupun nasihat daripada Puan Nur Fahana? Okay, tips nak survive pada zaman universiti. So dulu kalau kenal, mesti semua kenal sebab semua UMT kan. Saya under Dr. Amir buat FIP. So masa tu Dr. Amir banyak pesan sebelum masuk industri, kita memang lecturer memang akan kejar student untuk buat lab report, untuk siapkan assignment dan group. Itu adalah satu experience sebenarnya secara tak langsung untuk kita adapt dekat suasana kerja tempat baru nanti bila kita dah intern tu. So jangan ingat intern tu adalah tempat untuk kita belajar je. Maksudnya kita tak kerja pun kat situ. So kebanyakan yang datang intern, saya tengok yang datang sini intern lepas saya kerja kat sini. So diorang ada mentaliti untuk buat kerja sebagai student tu. Maksudnya tak nak buat lebih. So kiranya kalau kita persediaan baru sekarang dekat sama universiti ni adalah yang terbaiknya, kita selalu merujuk lecturer sebab ada juga lecturer yang datang daripada industri. Itu secara tak langsung akan beri pengalaman melalui konsian dia. Seterusnya, untuk memanfaatkan aktiviti berkumpulan ataupun group work yang telah ditetapkan oleh pihak lecturer, sebabnya secara tak langsung itu akan membantu kita untuk meningkatkan soft skills itu sendiri dari segi percakapan, dari segi teamwork, itulah. Apa yang patut student prepare, seperti yang kalau kita dengar daripada moderator kita daripada Encik Hanafi cakap tadi, student perlu prepare training, so kena tahu skill diorang sebelum nak masuk company ataupun nak intern di mana-mana. So bagi Puan Ida, apa yang Puan Ida buat dulu masa nak intern and selepas masa fresh graduate nak cari kerja? Maaf ya, Cik Anis, sebenarnya saya kurang jelas. Boleh Cik Anis repeat balik? Soalan saya, apa yang perlu student ada dalam diri dia orang untuk company tu ambil dia orang sebagai pekerja yang baguslah. Yang Cik Hanafi cakap tadi, student perlu ada training dia sendiri and so on. Okay, nilai hemat saya lah. Pertama adalah student tu knowledge. Sebenarnya knowledge di mana kita pensyarah dah bagi kita semua maklumat. Macam kalau saya datang kat sini memang saya mengharapkan knowledge daripada saya belajar semasa ijazah dulu. Masa saya kat bachelor food science, food technology tu memang saya harapkan knowledge tersebut. So bila saya nak pergi ke suatu tempat, saya akan bawa maklumat nota-nota tersebut. Sampai sekarang saya dah berkhidmat di IBD UTM Johor ni dalam 6 tahun, saya masih lagi buka lagi buku-buku, contoh buku Dr. Nizam, dari Dr. Zam Zahila, Dr. Khairi, Dr. Faridah, Dr. Yus, saya buka lagi. Saya masih lagi buka. Sebab it's free. Memang kita tak akan dapat ilmu percuma itu. Kelebihan kita adalah pensyarah-pensyarah yang sangat memberi kita output dan input yang sangat berkualiti. Kita dah dapatkan percuma
knowledge yang kita boleh dapat secara percuma. Maksudnya secara kita memang dah ada, kita memang dah involved dalam food technologies ni kan, food technology MT ni. So kita just bawa buku-buku tu dan bagi saya study dan buka balik, kalau recall balik, sentiasa bawa ke, bawalah. Jangan macam yalah, jangan buang ke apa. Bagi saya itulah yang membolehkan kita adapt ke mana-mana. Dan kemudian kita dah biasa sebenarnya dah biasa berkomunikasi di universiti dan sebagainya lah. So kita bawa attitude yang baik, rendah diri. Jadi kat sini saya cakap dua benda, knowledge dengan attitude lah. Itulah bagi pendapat saya. Baiklah, jadi student sekarang kena acknowledge lah bahawa knowledge dan attitude adalah penting untuk bawa diri dalam industri halal dan industri makanan ni. Jadi seterusnya ada soalan yang daripada pelajar sebenarnya. Diorang tanya, adakah CGPA ni akan mempengaruhi sebenarnya kerjaya yang dimohon ikut daripada trend sekarang lah pada 2021. Bagaimana pendapat Puan Hana? Adakah CGPA? Okay, terima kasih atas soalan. Okay, terima kasih atas soalan tu. Sebenarnya saya pun ada soalan yang sama sebenarnya masa saya intern dekat sini, dekat Kerry ni. Okay. Saya pernah tanya bos saya. Saya pernah tanya bos saya pasal ni. Adakah CGPA saya atau macam saya untuk saya bergerak dalam industri ni? Lepas tu bos saya cakap, tak semestinya CGPA awak menentukan masa depan awak. Maksudnya saya setuju dengan pendapat Puan Ida tadi, knowledge dan juga attitude kita pun akan sama-sama bawa kita dalam industri ini ke mana hala tuju kita lah. So contohnya kalau CGPA tinggi tapi tak ada attitude, maksudnya dah terlambat masa intern. So masa tu, masa intern ni adalah masa yang critical, sebabnya nanti kalau kita apply kerja kat tempat luar, dia mungkin akan refer juga company yang kita pernah kerja sebelum ni. So bagi saya attitude kena jaga. Tak serena diri, tak lokek untuk berkongsi ilmu ataupun tak jenis untuk ilmu dengan dan juga pengalaman dengan orang-orang yang dah ada dalam industri ni. Lepas tu nak cakap pasal CGPA sahaja, CGPA perlu bergerak seiring dengan skills lah. Maksudnya skills-skills yang natural dah tunjukkan, maksudnya yang natural tolong develop masa kita zaman universiti lagi tu sangat-sangat berguna untuk kita bekerja dalam industri ini. Baiklah, terima kasih Puan Fahana tentang perkongsian. So maksudnya sini bukan CGPA je yang penting, malah skill kita juga, attitude kita bawa kepada kita nak approach company mana-mana lah kan. Jadi sekarang baiklah, saya rasa sudah selesai kita punya forum bersama kedua-dua ahli kita, iaitu Puan Nur Fahana dan Puan Ida Madiha. Terima kasih kepada kedua-dua alumni MTGT yang telah banyak berkongsi pengalaman dan cerita di sebalik kerjaya mereka, tips dalam industri makanan halal, tips macam mana kita nak survive dalam industri ini. Dan terima kasih juga ucapkan kepada semua panel atas kesudian untuk sesi bual bicara kita pada petang ini. Saya sebagai moderator anda pada petang ini ingin memohon maaf sekiranya terdapat kata yang mengguris hati para panel sepanjang forum kita sudah tadi. Terima kasih juga diucapkan kepada para peserta atas mendengar perkongsian ini dan sesi question NA. Saya serahkan kembali kepada majlis, kepada penyelenggara majlis, saudari Nurul Izzat. Terima kasih. Thank you.
Okey, seterusnya kita akan bersama dengan slot tambahan bersama HDC berkaitan dengan sistem yang bakal dibangunkan untuk para pelajar. Dipersilakan Cik Muhammad Hanafi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dengar tak? Baiklah. Jadi kita akan teruskan dengan sesi seterusnya. Jadi saya nak minta semua student yang ada, semua partisipan yang ada dekat sini untuk bersama dengan kita untuk kita masuk dalam satu sistem yang kita dah bangunkan untuk semua student yang ada. Jadi kalau ada depan skrin semua orang, boleh tak minta tolong buka dekat skrin masing-masing, tulis dekat skrin tu HKC. Okay, saya share hkc.hdcglobal.com. Okay, baiklah. Jadi, semua student nampak tak apa yang ada dekat depan skrin sekarang? Okay, kalau nampak, saya nak mohon semua student untuk masuk ke dalam HKC ni, kemudian daftar, sign up, tekan sign up dekat sini, dekat atas ni, guest, kemudian tekan sign up. Sebab apa? Sebab bila mana anda sign up, nanti anda akan perlu isi maklumat-maklumat peribadi anda. Okey, jadi bila mana isi maklumat peribadi, anda akan lihat dekat sini ada beberapa registration yang perlu anda buat. Jadi pergi dekat free membership. Kenapa perlu buat benda ni? Sebab kita sediakan satu platform untuk para-para pelajar untuk join kita punya community of practice. Sebab apa? Sebab nanti bila mana anda masuk dalam community of practice, ada beberapa program yang kita tawarkan, terutamanya dalam HKC, Alan Knowledge Center kami, dan juga apa yang kita tawarkan dekat dalam kita punya Talent Gateway, yang mana kita akan profilkan student-student yang ada dekat sini. Kita akan tengok apa kelemahan dan kelebihan dan sebagainya. Kita akan ikut kemahiran dan sebagainya. Jadi masuk hkc.hdcglobal.com macam saya cakap tadi, kemudian pergi dekat guest, sign up, lepas tu tekan register dekat sini. Okay. Bila register, nanti semua pelajar akan dapat masuk dekat dalam ni dan perlu isi maklumat-maklumat peribadi dekat dalam ni. Okey, isi saja macam biasa, nanti anda akan dapat email. Boleh ya? Isi saja, nanti akan dapat email. Jadi saya minta semua student minta tolong nanti register cepat-cepat sebab kita nak ada komuniti halal ni dan kita nak minta semua orang boleh join untuk join komuniti ni untuk kita tengok apa benefit dan sebagainya. Kita akan update dekat dalam kita punya HKC. Okay, bila dah register nanti tekan register, tekan agree nanti dengan kod dan sebagainya, nanti register. Bila register, nanti kita akan dapat masuk ke dalam HKC semula. Okay, jadi saya minta semua student masuk semula nanti ke dalam ni register dan sebagainya. Nanti kita akan pergi kepada platform yang utama, kita akan masuk balik ke dalam HKC ni. Kemudian pergi dekat community of practice. Okay. Nanti bila dah sign in, kita dah masuk balik, kita dah log in. Yeah, saya ambil contoh eh. Kita log in. Okay. Sorry, bila kita log in, kita pergi kepada community of practice dekat dalam ni. Tekan community of practice, kita akan nampak ini adalah community of practice dalam kita punya halal knowledge center, ataupun dekat sini dalam ni ada halal community of practice. Kemudian tekan dekat talent gateway. Tekan dekat talent gateway, nanti anda semua akan diminta untuk isi profile-profile anda semua. Saya ambil contoh ya. Okay. Bila saya login, saya pergi kepada community of practice. Jadi dekat sini saya pergi kepada Halal Talent Gateway. Okay, tak mudah, senang je. Jadi bila dah masuk dekat dalam Talent Gateway ni, jadi semua pelajar dah boleh register, buat profile dekat dalam ni. Jadi nanti boleh tengok apa kompetensi-kompetensi yang perlu ada sebagai halal executive. Ni contohnya.
bila kita dah masuk ni kita akan nampak permohonan-permohonan dan sebagainya. Okey ya. Saya ambil contoh ya. Sekali lagi dalam community of practice. Boleh tak? Internet lag. Kemudian halal talent gateway, nanti kita akan isikan maklumat-maklumat peribadi kita. Mula-mula sekali soalan dia tanya bekerja sendiri ataupun tidak, tulis saja tidak. Okey, nanti kita akan isikan seterusnya-seterusnya, kemudian sehinggalah kita akan pilih apa standard yang kita nak isi. Jadi dekat situ boleh pilih apa-apa saja, kita boleh tengok dekat dalam tu ada macam-macam perkara. Okey, okey, baiklah. Jadi ini daripada site kami, pembangunan knowledge center. Maksudnya kita nak kumpulkan semua pelajar-pelajar yang ada dekat sini masuk ke dalam kita punya community of practice, kemudian boleh buat profiling dan sebagainya. Jadi nanti bila masuk dalam sistem boleh tengok apa-apa perkara yang kita boleh daftar, kita boleh tengok apa infografik yang ada, infografik report pasal industri halal dan sebagainya. Jadi ini kita sediakan kepada mereka yang dah masuk dan daftar. Baiklah, nanti insyaAllah kita akan bagi link untuk community of practice ni untuk semua orang register. Juga kita akan bagi melalui email, jadi kita minta lah jasa baik semua student-student untuk register insyaAllah. Jadi daripada site saya untuk Halal Knowledge Center, ini adalah apa yang kita dah bangunkan untuk pelajar-pelajar sekalian. Okay, jadi saya jemput sahabat saya Cik Muhammad Akil, Cik Akil, untuk present berkenaan dengan Halal Integrated Platform. Okey, silakan Cik Akil kita ya. Cik Akil. Ialah untuk mempromosikan jenama anda dan menghubungkan dunia anda. Ini adalah slogan lah sebenarnya. So apa itu Halal Integrated Platform? So Halal Integrated Platform ialah di mana kita Halal HIP ni ialah di mana semua data-data yang dikumpul daripada UMT, daripada bank, daripada government agencies. So di sinilah di mana semua semua company-company dan setiap sektor-sektor government agencies, banks, semua tu akan bekerjasama untuk menjayakan Halal Integrated Platform. Sebab kena ingat HIP ataupun Halal ni sebenarnya dia bukan hanya untuk HDC punya inisiatif. Dia ialah Malaysia punya inisiatif. So this is where semua government agencies, semua bank, semua companies should work together to make this successful untuk Malaysia. Jadi, apakah sasaran pengguna untuk HIP ni? Jadi, saya akan lebih khususkan kepada bahagian pelajar. So, ni antaranya yang untuk pemainan sendiri seperti saya cakap, untuk menjayakan ni, kami akan kena involvekan other parties or other agencies di mana pemain industri, pengeluar, persatuan perniagaan dan pelabur. Dan di sini di mana UMT akan banyak involve dalam rezeki pusat latihan halal dan pelajar universiti lah di mana kami akan merekakan jalan untuk di mana selepas anda graduate dan selepas anda telah berjaya after belajar graduate
dan kita akan membantu anda untuk what's your journey after that. So biasanya banyak student lost after dah habis belajar, kerja kat mana, tak tahu kat mana. So kami akan, with your certificate, with your credibility, we will somehow guide you in the right path in terms of what's your career growth. Where do I go? Apa benda yang saya kena menjayakan untuk hidup saya? So di sinilah di mana data-data yang kumpul semua akan disatukan untuk HIP. Jadi, apakah 8 perkhidmatan menanti anda di HIP? So, di sini antara salah satu perkhidmatan untuk HIP yang uniknya ialah akses kepada pemakalan data ramuan halal yang sedia ada, di mana we call it halal ingredients. So, di sini sudah ada 535 ramuan syarikat ramuan halal yang telah berdaftar dengan HIP. Dan insyaAllah, day by day, year by year, we will increase it. Lagi banyak ramuan halal yang anda register, lagi banyak dah, lagi senang kita punya connection. Because remember, HIP ini bukan sahaja untuk halal ingredient. This basically the whole system daripada halal ingredient itself hingga ke hujung halal logistics. So we are trying to connect the dots daripada A to Z, Z to A. Okay? Jadi untuk yang bahagian untuk membantukan bank ataupun peniaga-peniaga kecil iaitu SMEs atau micros, so akses kepada rekaan khas sosi kewangan. Di sinilah di mana kami telah bekerjasama dengan beberapa bank, dan buat sementara ini kami telah mendapat 10 inisiatif bank yang di mana mereka memprovidekan institusi kewangan, insurans kerjasama dengan HIP. Okay, jadi seterusnya ini mungkin akan menarikkan minat anda, di mana ada 11 program latihan halal. So contoh, mungkin after you all graduate your university's degrees or diplomas. So right now we have 11 programs latihan halal and you are certified halal. So it just follows daripada kos mana ataupun line mana yang anda berminat. So semua program ataupun semua nikmat minat anda, kami dapat ada latihan-latihannya yang untuk upskillkan ataupun added value of your own credibility and credentials. Jadi ini yang antara salah satu untuk lokasi strategik untuk perkembangan perniagaan. Ini di mana ialah kami panggil Halal Park. So dalam HIP,
kami akan always keep you updated. Always keep you the best offers coming up. Always keep you hype. So benda tu yang penting. Okay? So jadi, terima kasih banyak anda semua. Dan terima kasih. Jadi apa-apa lanjut boleh terus scan just now. Okay. Kami dah scan dulu. Take your time. Macam mana tak boleh lagi. Okay. Alright, jadi terima kasih banyak anda semua, pelajar-pelajar UMT. Nama saya Akil daripada Halan Kita Platform, mewakili HDC, Halal Development Corporation. Terima kasih banyak dan Assalamualaikum. Dan saya akan pass kepada MC of the event. Saya juga menyebabkan Allah yang berada di dalam sekitar masyarakat. Sesungguhnya kita datang dari Allah SWT dan berlaku itu dari dalam kebesaran yang atas kekuatan saya sendiri. Dengan ini, dipersilakan para peserta dan panel untuk bersedia bagi sesi fotografi. Untuk itu, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam MT Cipta Warisan. Terima kasih. Thank you.